Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para peserta webinar hari ini. Senang rasanya saya bisa menyapa teman-teman yang hadir di Zoom Meeting hari ini. Saya Sulastri Pardede, hadir menemani Anda dalam webinar hari ini. Saya bertugas selaku jadi MC dan moderator akan memandu jalannya acara dari sekarang sampai 2 jam ke depan. Nah, saat peserta masuk, saya sudah mulai melihat nih, wow, pesertanya lumayan banyak nih ya. Saya ingin menyapa nih teman-teman yang duduk di bangku SMP nih. Boleh kasih reaction-nya dong yang duduk di bangku SMP. Kemudian yang duduk di bangku SMA nih, boleh lambaikan tangan juga boleh, reaction boleh. Yang SMK, wow, keren-keren ada semua ya. Yang kuliah, ada juga. Yang kerja juga. Dan selamat datang juga untuk teman-teman media yang hari ini hadir. Wow, karena hari ini kita datang dari level usia dan pendidikan yang berbeda, maka izinkan saya menyapa dengan sebutan yang lebih ciamik, yaitu teman-teman. Jadi lebih asik ya panggilnya teman-teman gitu ya, karena nanti narasumbernya juga ada yang pendidikannya jauh di atas kita ya, dan usianya juga lebih jauh. Jadi lebih enak nih kalau panggil teman-teman ya. Teman-teman, acara webinar hari ini diadakan oleh IU Social Digiton dengan tema cyberbullying, yaitu ancaman yang makin meningkat di kalangan anak. Acara hari ini didukung oleh IoT, IC4, Sejiwa, dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Nah, sebelum masuk dalam webinar hari ini, saya ingin membacakan beberapa tata tertib. Selama kegiatan berlangsung, semua peserta webinar hari ini akan dinonaktifkan mikrofonnya. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan yang kurang jelas yang ditujukan pada narasumber, izinkan kami mengaktifkan speakernya atau mengaktifkan sendiri speakernya ya. Nah, Q&A akan dibuka di kolom Q&A. Anda bisa, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Tapi mohon nih, pertanyaannya ditujukan ke siapa nih? Narasumber pertama atau narasumber kedua ya? Supaya mempermudah kami untuk memilih pertanyaannya nanti dan lebih cepat nih. Apakah ke Bu Duena atau ke Bu Nina ya? Nah, sebelum masuk acara, saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Sri Kandi-Sri Kandi kita yang sudah pakai batik sedunia. Kebetulan hari ini 2 Oktober, yaitu Hari Batik Nasional ya. Selamat Hari Batik dulu ya, Selamat Hari Batik Nasional ya. Hari ini ada Ibu Saiti Gusrini, beliau adalah manajer program Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Kemudian ada Ibu Diana Haryana, pendiri Yayasan Sejiwa. Dan Ibu Ana Surti Aryani, SPSI, MSI Psikolog, perwakilan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dan sekaligus juga Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya ingin menyambut Ibu Saiti Gusrini untuk membuka acara kita hari ini. Ibu Saiti Gusrini, selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, suara saya terdengar ya? Cukup jelas Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu-Ibu. Monggo Ibu. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam hormat untuk teman-teman peserta semua. Kepada para pembicara narasumber, Ibu Dina dan Ibu Ana, kepada moderator juga tadi, dan kepada para panitia IU Social Digiton 2021. Ini adalah tahun kedua Uni Eropa menyelenggarakan kompetisi Social Digiton. Tema yang diangkat tahun ini mengenai upaya untuk melawan perundungan secara digital terhadap anak, bekerja sama dengan Asosiasi Internet of Things Indonesia atau ASIOT, dengan Indonesian Cyber Crime Combat Center IC4, Yayasan Sejiwa, dan juga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Terima kasih kepada 4 organisasi ini yang telah bersedia untuk bekerja sama dengan Uni Eropa dalam menyelenggarakan program ini. Tujuan kompetisi ini untuk mengajak anak-anak muda, ya mengajak teman-teman yang hadir di sini semua, teman-teman yang inovatif, anak-anak muda yang inovatif, untuk mengembangkan satu solusi kreatif berbasis pada teknologi digital untuk membantu mengatasi masalah cyberbullying atau perundungan secara digital di kalangan anak. Bagi Uni Eropa, perlindungan hak asasi manusia dan perkembangan teknologi digital itu adalah satu prioritas. Tapi perkembangan digital yang bertanggung jawab dan tentunya berbasis pada pemenuhan hak.
Dalam strategi Uni Eropa di Indonesia itu bekerja berdasarkan satu strategi yang kita sebut sebagai strategi hak asasi manusia dan demokrasi periode 2021, di mana kedua hal itu terutama berfokus pada perlindungan hak-hak kelompok rentan termasuk perempuan dan anak menjadi prioritas. Indonesia telah menjadi negara pihak atau sudah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Anak atau UN Conventions on the Rights of a Child sejak tahun 1990. Jadi Indonesia sudah menjadi negara peserta dari Konvensi Internasional ini lebih dari 30 tahun. Banyak perkembangan yang sudah dicapai, tapi juga tetap ada tantangan atau challenges yang masih harus kita hadapi. Salah satunya adalah persoalan yang sekarang ini cukup banyak kita hadapi, yaitu cyberbullying. Teknologi digital itu berkembang sangat cepat. Teknologi digital itu penting buat kehidupan manusia, apalagi di masa pandemi ini ya, kita nggak bisa ketemu fisik, digital teknologi, koneksi internet, itu adalah salah satu media penting yang membuat kita masih bisa terkoneksi dengan orang lain. Tapi sayangnya, dari sisi positifnya teknologi, dia juga punya dampak yang buruk. Salah satunya adalah cyberbullying, dan ternyata cyberbullying terhadap anak itu adalah satu termasuk yang paling besar masalahnya. Penelitian UNICEF, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Kayaknya studi pernah bilang lebih dari 57% per tahun perkembangan dari pengguna internet di Indonesia. Dan ada juga studi yang mengatakan bahwa pengguna internet terbesar adalah remaja usia 15-19 tahun. Mungkin kalau survei itu diadakan lagi setelah periode pandemi, itu mencakup usia anak bahkan mulai dari usia sekolah ya, bisa jadi mungkin dari usia TK. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya bahwa persoalan cyberbullying yang disebabkan karena digital teknologi ini itu perlu kita tangani bersama. Studi yang dilakukan UNICEF di 30 negara itu menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban cyberbullying. Di Eropa, kita punya platform namanya EU Kids Online. Mereka melakukan satu survei, biasanya survei ini dilakukan on regular basis, jadi basisnya secara reguler. Yang terakhir dilakukan adalah suatu survei dari tahun 2017 sampai 2019. Jadi survei itu sendiri dilakukan selama 2 tahun, yang hasilnya baru di-launch di 2020. Jadi kita bisa melihat ini sendiri belum terdampak oleh pandemi ya. Jadi sebelum masa pandemi, studi itu menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak di negara Uni Eropa itu mengalami cyberbullying. Dan itu range-nya berbeda-beda dari, jadi survei ini dilakukan selama 2 tahun, terhadap sekitar 25 ribu anak di 19 negara Uni Eropa. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ternyata di Indonesia masalahnya juga sama, cukup berat juga. Saya pernah baca Polda Metro Jaya pernah bilang gitu bahwa tiap hari mereka terima minimal 25 kasus cyberbullying. Pernah ada studi dari Broadband Search. Dari sampel yang mereka lakukan survei, 73%, itu rata-rata pelajar ya, 73% itu menyatakan pernah dibully. Dan 44% dari respondennya itu menyatakan bahwa mereka dibully dalam kurun waktu 30 hari terakhir. Berarti hal itu cukup sering terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menyatakan bahwa jumlah korban bullying mencapai lebih dari 20% itu saja di tahun 2018. Kalau data itu terus dikumpulkan, kita bisa bayangkan di masa era pandemi ini berapa jumlahnya, tentunya menjadi sangat besar. Tetapi kita juga perlu sadari gitu bahwa ketersediaan data itu ternyata masih cukup kurang ya, karena saya coba cari gitu data-data yang mungkin lebih terbaru, terlebih terupdate, itu agak sulit. Mungkin nanti narasumber yang lain bisa mungkin lebih punya data yang lebih valid. Tapi itu sebenarnya memberikan gambaran
betapa severe, betapa kritisnya permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan kita juga harus mengingat pandemi ini mungkin masih berlanjut. Jadi berarti ketergantungan, bukan ketergantungan, tetapi ke exposure anak-anak terhadap dunia digital itu menjadi menjadi semakin besar. Nah, mungkin dari saya ada satu hal juga yang saya ingin sampaikan ini buat bisa juga mengingat menjadi apa ya semacam inspirasi buat teman-teman ketika akan bergabung di dalam kompetisi ini. Uni Eropa itu menggunakan pendekatan berbasis hak atau yang kita, apa yang kita sebut sebagai rights-based approach. Kita berharap dari kompetisi ini akan muncul inisiatif-inisiatif atau program-program yang bisa mengatasi atau membantu berkontribusi pada penanganan permasalahan cyberbullying, baik itu dukungan dan bantuan terhadap korban, baik itu peningkatan digital literasi atau yang kita sebut sekarang melek digital ya, kemudian soal penguatan hukum di negara ini, rehabilitasi termasuk dari sisi pelaku, jadi rehabilitasi pelaku karena sering juga pelaku bullying itu adalah anak-anak sendiri gitu, masih dalam usia anak. Termasuk soal pengumpulan data dan lain-lainnya. Tentunya itu menjadi nanti inisiatif teman-teman. Tapi kita berharap inisiatif-inisiatif itu akan menggunakan right-based approach, pendekatan berbasis HAM. Prinsipnya apa sih? Soal partisipasi, bahwa harus disadari semua orang itu harus aktif, harus ikut, bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jadi fokus dari inisiatif itu nanti berpihak pada pihak korban, termasuk dalam hal ini pelaku yang masih anak, karena sebenarnya pelaku yang masih anak, jangan-jangan juga kita bisa masukkan mereka dalam kategori korban. Mungkin nanti saya nggak tahu apakah statement itu nanti bisa dibantah atau diperkuat oleh narasumber yang lain. Juga masalah akuntabilitas, bahwa pemangku kewajiban dalam hal ini negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak asasi, dalam hal ini hak-hak anak. Kemudian harus bersifat non-diskriminatif dan menjunjung tinggi kesetaraan, artinya apapun itu dia harus bisa merangkum seluruh golongan, seluruh kalangan yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga berprinsip pada pemberdayaan, jadi mereka yang menjadi target dari inisiatif atau dari inisiatif itu nanti memang bisa diberdayakan. Kemudian juga sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Satu hal lagi yang pesan saya yang sangat penting adalah ketika kita menggunakan teknologi digital sebagai solusi, maka penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak membahayakan si pengguna atau pihak-pihak yang terkait di dalam terkait dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi kita harus memperhatikan the do no harm principles. Dalam hal digital ini bisa terkait dengan soal data protection misalnya, hal-hal seperti itu. Sebagai penutup, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya hadir di acara ini. Para narasumber yang hadir di sini adalah orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat. Saya sangat senang karena banyak perempuan di sini. Silahkan menggali pengetahuan dan pengalaman mereka. Siapa tahu bisa menjadi sumber inspirasi yang baik bagi teman-teman di sini yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selamat berdiskusi dan semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Rini untuk pembuka acaranya nih. Ini langsung jadi semangat nih Ibu. Jadi kayak udah dipanasin gitu ya. Tinggal nanti bensinnya dikomporin ya sama dua narasumber kita ya. Tadi saya menggali sedikit dari yang Ibu sampaikan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini memang teknologi ini memang kita butuhkan gitu ya. Kalau dulu waktu sekolah, kalau saya bawa handphone ke sekolah udah disita sama guru. Tapi kalau sekarang nggak ada handphone, nggak ada komputer, nggak ada laptop, kita nggak bisa sekolah gitu ya. Nah, anak-anak remaja menjadi pengguna tertinggi sekarang di menggunakan internet ini sendiri, terutama di kota-kota besar ternyata ya. Dan
Tapi ada juga nih bahayanya loh, termasuk itu tadi cyberbullying. Nah, kita gali lebih dalam yuk dari narasumber kita kali ini. Tapi sebelum ke situ, saya kurang afdol rasanya kalau kita belum mengabadikan 4 narasumber kita hari ini, Bu Diana, Ibu Ana, dan kemudian Ibu Gusrini. Ayo kita foto dulu yuk untuk kita mengabadikan momen yang luar biasa ini, bahwa akan pengingat buat kita bahwa kita pernah belajar tentang cyberbullying. Baik, kita foto dulu ya. Ini dia Sri Kandi-Sri Kandi yang luar biasa cantiknya hari ini. Oke, terima kasih untuk foto yang luar biasa hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi berbagi yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Haryana dengan judul Cyberbullying, Mengapa Kita Harus Peduli? Tapi sebelum itu, izinkan saya membaca sebentar CV beliau ya. CV beliau luar biasa sekali ya. Yang pasti beliau adalah founder of Sejiwa Foundation. Kemudian beliau banyak aktivitasnya sekarang ini. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail aktivitas beliau ya. Karena ini kalau saya baca nih, wow, keren-keren banget nih pendidikannya ya. Dan juga pengalaman-pengalamannya. Ibu Diana, selamat siang Ibu. Apa kabar? Masih di mute Ibu? Selamat siang Mbak Sulastri Pardede. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, ada Ibu Saiti. Selamat siang Mbak Nina, dan tentu anak-anak yang sudah hadir ya. Luar biasa. So, kita berada di sini bicara sesuatu yang relevan untuk anak-anak. Siap, betul, ya? Ibu. Siap ya, Bu ya. Ibu, waktu presentasi saya berikan 15 menit ya, Bu. Tapi izinkan saya nanti mencolek Ibu ya, Bu. Bu, waktunya udah hampir habis gitu ya, Bu ya. Okay. Nanti jangan kaget ya, Bu, kalau saya colek Ibu ya. Nggak ada masalah. Kalau gitu, Mbak, filmku yang pertama aku hilangkan ya. Oke, langsung saja aku ke materi. Baik, dari Ibu, situ monggo. Nanti kalau cukup waktu aku tunjukkan film yang kedua. Cuma 2 menit. Ya. Baik, terima kasih Bu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu. Monggo Ibu. Siap, terima kasih. Baiklah, adik-adik, teman-teman sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian terkait cyberbullying. So, yuk kita lihat ya. Tantangan anak di ranah daring saat ini sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Cyberbullying salah satunya. Adiksi gawai juga seru banget, lagi banyak banget. Aduh, luar biasa. Nah, terus ada lagi kekerasan dan eksploitasi seksual online. Kayak gimana nih bentuknya, aku bisa kasih salah satu. Ya, online grooming tuh bentuknya. Jadi adik-adik kalau dideketin sama orang lewat main game ya, tiba-tiba dia ngikut. Terus ngajakin kita teks ya, ngirim-ngirim teks, ngajakin video call, lama-lama macarin kita ya, lama-lama dia ngirim-ngirim ini video porno, gambar-gambar porno, minta dari kita. Nah, mulailah terjadi hal-hal yang selanjutnya, wow, banyak banget kasus-kasusnya ya. Nah, penipuan di ranah daring juga banyak banget yang anak-anak menjadi korbannya. Inilah perjuangan kami di Sejiwa saat ini ya, di area COP, Child Online Protection ya. Gimana untuk membuat anak-anak aman di ranah daring. Nah, hari ini aku mau berbagi tentang cyberbullying ya. Tujuannya apa sih kita berada di sini ya, untuk kita semua tahu nih apa, mengapa, dampak dan gimana mengatasinya ya, dan bantu anak-anak mencegah dan mengatasi cyberbullying. Dan aku juga mau bicara nih tentang jejak digital. Jangan sampai kita rugi gegara jejak digital yang buruk. Nah, adik-adik, aku kayaknya si adik-adik udah tahu lah cyberbullying itu apa ya. Semua yang nggak mengenakkan kita, bikin kita nggak nyaman ya. Karena orang memposting apa saja yang bikin kita kesel, ya tersinggung, terhina ya. Di gadget kita itu cyberbullying ya. Nah, jadi sebenarnya apakah itu bullying atau cyberbullying? Sebenarnya definisi yang terakhir nih ya adalah kalau ada seseorang yang udah merasa nggak nyaman ya karena perbuatan orang lain, maka itu adalah sudah bullying. Yang satu di ranah dunia beneran, yang satu lagi cyber. Ya, lalu ada nggak sih kaitannya keduanya erat banget adik-adik ya. Jadi misalnya aku ngeledekin Ibu Mbak Nina nih, aku ngeledekin nih Mbak Nina gitu aja
apa sih gitu, cepet ngambek ya, kenapa sih ngambek kan? Dan aku ngeledekin Mbak Nina dengan, udahlah Mbak, gitu aja kok ya. Nah, kalau Mbak Nina tersinggung dengan kata-kataku, ya, itu sudah masuk dalam area bullying. Tapi kalau Mbak Nina santai-santai aja, ah lo terserah lo mau ngomongin apa tentang gue, aku santai-santai aja, itu bukan bullying. Nah, jadi sebenarnya bullying itu adalah sesuatu yang sudah membuat orang lain gak nyaman. Nah, jadi relatif dong, betul relatif, ada orang yang sensitif sehingga sesuatu yang kita posting atau sesuatu yang kita omongin ke seseorang ya, kita kudu melihat ini orang sensitif atau enggak, ini orang gampang tersinggung atau tidak. Justru disitulah letaknya, apakah kita menjadi orang yang berempati atau tidak. Ya, jadi butuh nih social skills yang kuat. Nah, cyberbullying ini bisa berdampak lebih besar. Karena apa? Karena kalau anak-anak yang mendapati cyberbullying, mereka tahu. Ya, yang melihat postingan si pelaku itu, ya, yang melihat tuh banyak banget, bisa ribuan. Wah, itu sensi banget, ya. Ada nggak yang pernah jadi kasus ya? Oh ya ada. Aku mau cerita nih ya. Ini ada waktu itu anak ini SMA, ya, dan dia itu dianggap gimana ya? Pokoknya dia lagi dipacari ya oleh cowok yang paling ganteng dan paling keren di kelas itu. Ya. Nah, sebel dong cewek-cewek itu, ya. Lalu apa yang dikerjakan oleh sebenarnya provokatornya satu, tapi pengikutnya banyak gegara mereka semua naksir sama cowok itu. Nah, apa yang terjadi? Bullying terjadi di dunia nyata, tapi cyberbullying-nya juga terjadi. Nah, ini seringkali ini terjadi nih adik-adik. Nggak berhenti nih cyberbullying aja. Nah, sekarang ini dua-duanya bisa terjadi, apa namanya, satu sama lain gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi pada anak ini? Waduh, dia ternyata termasuk anak yang sangat-sangat sensitif ya. Dia sampai pada akhirnya, wow, dia mukul-mukul kepalanya ya, histeris ya. Itu sampai pada poin dia harus masuk ke rumah sakit jiwa sebentar ya. Dan karena cepat orang tuanya care ya, peduli banget, maka dia bisa segera diatasi masalahnya. Tapi sedalam itu adik-adik ya, bahwa seseorang itu terkena cyberbullying itu bisa berdampak panjang pula kalau tidak segera diatasi. Nah, jadi adik-adik, kita nih gak bisa nih bilang, ah cuman digituin aja kok, dia aja yang sensi, gak bisa. Ya, karena kita perlu ngukur tiap orang beda-beda ya. Dan tentu dong adik-adik nggak pengen dong bikin orang nyilet-nyilet badannya karena dia sangat terluka batinnya. Dan tuh ada yang nyilet-nyilet badan ya, kemudian bentur-benturin kepala, ada yang mau nyekek ibunya juga ada ya, dan lain-lain macem-macem ya. Penyebabnya jelas karena cyberbullying yang menyatu dengan bullying tadi dan tidak segera diatasi. Yuk, ini data nih banyak sekali, tergantung kita ada di mana ya. Jadi udah jelas lah, mari kita lihat aja yang abji ini sebelum masa pandemi ya. Satu dari dua anak sudah menjadi korban bullying ya. Nah, jadi antara satu dari dua anak ya, atau satu dari tiga anak, itu bervariasi di tiap tempat ya. Dan di Indonesia juga bervariasi. Pokoknya dari tiga anak tuh pasti sudah ada yang kena korban ya. Dan kalaupun korban itu tidak terjadi dalam tiga anak itu, pasti dia pernah menjadi juga bystander atau penyaksi yang menyaksikan terjadinya cyberbullying itu. Nah, sepertiganya memilih diem. Bagus dong kalau diem, enggak ya. Diem itu penuh dengan stres, tidak mudah untuk diatasi. Taunya nanti ketika dia stres banget ya, lalu dia mulai dengan depresi dan sebagainya, nggak mau keluar kamar, nah itu lebih parah. Nah, yang paling bagus adalah kalau dia menjadi korban, dia bisa curhat dan segera mendapatkan perhatian ya dan dukungan. Yuk kita lihat apa sih yang termasuk cyberbullying ya. Nyebar kebohongan. Aduh tuh Mbak Nina tuh orangnya kayak begini ya. Aku gak suka sama dia. Atau memposting foto yang mempermalukan. Aku taruh
fotonya Mbak Nina dengan gigi yang gimana ya, mulutnya besar dikasih merah-merah begitu. Nah, itu salah satunya. Atau menyampaikan kebohongan tentang korban ya, itu sama dengan nomor satu. Atau mengatasnamakan seseorang pakai akun palsu ya, tapi mengirimkan pesan jahat. Wah, ini kejam banget ya. Jadi apa, fitnahan tapi dia nggak berani menyampaikan dirinya tuh siapa. Wah, itu nggak enak banget tuh. Menghina, mengucilkan, wah itu semua. Intinya apa saja yang membuat orang lain tidak nyaman di dunia cyber, ya, apapun gadgetnya, apapun platformnya, itu adalah cyberbullying. Yuk kita lihat ya, apa nih dampak cyberbullying pada korban. Ini dia, tertekan, depresi, malu, hilang segala motivasi, hilang minat belajar, hilang rasa percaya diri, nggak berdaya, ya, menutup diri, menyakiti diri, atau ada yang bunuh diri. Ya, ah, ini udah sering sekali kita dengar ya. Cuman yang aku bilang adalah ini adik-adik ya, cyberbullying itu sebenarnya bisa diatasi. Ya, kalau kita semua tuh kompak, ya. Nah, ini sebenarnya ada cara nih yang aku pengen kasih tahu sama adik-adik. Kalau ada orang yang membuli teman kita, ya, maka sebenarnya aku tuh bisa belain dia. Ya, misalnya bullyingnya gini nih, ya. Ah, aku tuh nggak suka sama si Tom itu. Tom tuh orangnya suka ABS, asal bapak senang, makanya nilainya bagus melulu. Nah, itu kan bullying tuh, ya. Ibu Dien, nah, Ibu Diana, izin sebentar Ibu, jika Ibu yang share screen, bahasa siaran kita nggak tertutup. Oh, Masya Allah, oke. Jadi gimana dong? Okay, boleh ditutup, mungkin ya? Dari panitia aja yang share screen ya, Bu, ya? Baik, oke. Saya tutup ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, tadi sampai di mana? Oke, sampai di sini ya, dampak cyberbullying pada korban seperti ini. Dan bahwa si korban itu sebenarnya bisa ditolong lewat orang lain yang peduli. Nah, caranya kita memposting sesuatu yang positif tentang teman kita itu. Enggak kok, dia enggak ABS, emang dia pinter kok, gitu ya. Aku suka dia, dia sering bantu aku untuk memberikan penjelasan. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi cyberbullying bisa diperangi bareng-bareng. Jangan izinkan orang membuli seseorang ya hanya karena dia iri ya, hanya karena dia merasa apa ya, aku lebih hebat ya. Enggak, kita perlu perangi bareng-bareng tanpa harus berperang kelihatan kayak ribut gitu, enggak. Tapi kita bela korban aja dengan hal-hal yang memang banyak positifnya dari si korban tadi. Next. Oke, kenapa sih seseorang melakukan bullying di dunia cyber? Menginginkan korban malu, ingin populer, ya, ingin balas dendam, ingin menarik perhatian, ingin dianggap jagoan, iri hati. Ya, kayak tadi aku beri contoh tadi ya, adik-adik yang tadi pacaran lalu diirikan oleh teman-temannya sekelas ya, maka itu karena iri hati. Tapi juga karena ada anak yang memang penuh dengan mungkin ada mau balas dendam atau apa ya. Nah, yang aku pengen sampaikan pada adik-adik ini, bahwa korban itu nggak selalu ada anak yang misalnya nih, badannya seperti apa sehingga dia dibully, ya. Kemudian memang dia kurang cakap di sesuatu hal, dibully. Enggak, yang pinter bisa dibully, yang cantik bisa dibully. Banyak artis loh yang dibully, ya. Yang pinter ngomong juga dibully, ya, yang disayang guru juga dibully. Nah, jadi sebenarnya di ranah anak-anak itu, di satu hal mereka tuh sensitif banget ya, apalagi di antara usia 9 sampai 14 ya, itu usia yang paling banyak terjadi bunuh diri pada anak dan depresi. Karena mereka masih apa ya, secara identitas masih mencari diri ya, sensitif banget ya. Nah, itu mereka paling sensitif berada di dunia medsos itu, ya, dan bullying itu sangat luar biasa punya pengaruh besar. Oleh sebab itu, kita perlu nih ngelatih anak-anak untuk tangguh, ya. Kalau ngadepin orang seperti itu, blok aja. Ya, ajarin anak-anak kita menghadapi pembuli-pembuli itu, ya, untuk diblok dan direport.
ya, di report ke siapa, ke platformnya, misalnya dengan Facebook ya, kepada platform Facebook di sana ada tuh report ya, lalu kenapa di report ya, dia membuli begitu ya, itu disampaikan. Nah kemudian juga teman-teman yang melihat, ayo kita segera bela ya. Oke, next. Oke, kenapa sih seorang anak itu menjadi korban cyberbullying? Ya, dia dianggap pesaing, ya, dia dianggap nggak mampu, dia dianggap penakut, dia dianggap kurang pada fisik, dia mudah tersinggung atau pemalu. Tapi aku tambahin tadi, yang hebat-hebat juga dibully juga, ya, dihancurkan mentalnya, ya, supaya dikecilkan gitu. Lo tuh nggak sehebat yang lo pikir gitu, ya. Juara ini, juara itu, jangan salah adik-adik, mereka juga menerima bullying juga gitu. So inilah kenapa kita perlu sampaikan untuk kita stand up against bullying together. Ya, kita bersama-sama memerangi bullying itu. Nah tadi ibu pembicara pertama, aduh ibu siapa mbak? Tadi ibu dari delegasi. Ibu Gusrini, ya, ibu. Ibu Gusrini menyampaikan bahwa pelaku itu jangan-jangan juga korban. Betul, Bu. Ya, pelaku adalah korban biasanya. Kenapa? Karena biasanya pelaku itu adalah seseorang yang penuh kemarahan. Kenapa dia marah? Karena dia pernah dibully juga. Ini kebanyakan seperti itu, Bu, ya. Jadi dari keluarga yang sering melecehkan, membanding-bandingkan, ya, kemudian mengkritik anak dengan tajam, ya. Itu membuat anak penuh dengan kemarahan, ya. Dan kemarahan itu dikeluarkan kepada orang-orang yang dia pikir, oke, dia pasti bisa aku lecehkan, ya. Dia ini layak aku bully. Jadi keluarlah kemarahan itu, ya, kepada orang lain sebagai bentuk ekspresi tidak happy-nya dia itu. Ya, next. Yuk berikan pertolongan pada anak korban cyberbullying. Dengarkan kalau dia siap berbagi, jangan dipaksa kalau dia belum siap, ya. Berikan dukungan padanya, dia tidak layak menerima perlakuan tersebut. Sampaikan pada dia, ya. You don't deserve this. Kamu gak layak dibully. This is not your problem, this is that person's problem. Ini bukan masalah kamu, tapi ini masalah orang itu yang membully kamu. Ya, dia adalah orang yang mungkin pernah disakiti. Ya, dan seperti itu. Jadi kita bangkitkan semangatnya, ya. Ajak anak untuk memblok dan report tadi, ya. Bantu anak untuk bangkit dengan memfokuskan pada minat dan hobinya. Jadi kalau kita jadi orang tua, ya, ayo kita segera ajak dia. Dia senang sepak bola. Ayo sama papa yuk kita main sepak bola. Kita ajak yuk teman-teman kamu, si A, si B, si C, kita bareng-bareng ke tanah lapang. Whatever yang kira-kira anak itu suka, ayo kita dampingi dengan segera, bangkitkan dengan kita terus minat dan apa yang dia sukai itu kita benar-benar berada bersama dia, bangkitkan itu. Yakinkan bahwa sebagai teman, ya, kamu ya selalu mendukung dia. I'm here for you, ya. You don't deserve this cyberbullying, ya. Aku bersamamu, ya. Kamu tidak layak dibully, ya. Akulah teman kamu, ya. Aku bela kamu. Itu sudah cukup teman-teman untuk membuat dia tahu bahwa dia tidak layak dibully. Ini senjata yang paling bagus, ya, untuk bisa ngebelain orang yang jadi korban cyberbullying. Next. Nah, ini perlu kita ajarkan pada anak-anak tentang undang-undang ITE, bahwa para penyebar berita bohong, ya, kebencian yang membuat seseorang terluka, ya, maka oleh si korban boleh dilaporkan, ya, dilaporkan pada polisi, ya, dan lewat undang-undang ITE itu si pelaku bisa terkena hukuman. Hukumannya bentuknya apa? Ya, bisa kena penjara paling lama 6 bulan, sampai dengan 6 tahun, ya. Kemudian denda paling banyak 1 miliar, ya. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah, di rumah juga, ya, bahwa nah, hati-hati ya, kamu jangan sampai kena undang-undang ITE. Kamu mengujar kebencian, ya, mengumbar iri hati kamu, ya, ego kamu. Lalu kamu bisa kena loh undang-undang ini, ya, karena itu adalah membuat orang lain tidak nyaman dan ini adalah kebencian, begitu. Next. Oke, ajarkan anak untuk menolong dirinya. Blog report, tadi sudah saya sampaikan, menyampaikan apa yang kau alami ke guru dan atau orang tua agar segera terbantu.
yuk kita sampaikan. Aku nggak nyaman, aku merasa disakiti, ya, aku merasa dihina, dikecilkan. Ini kenapa? Ya, sampaikan ya, dan carilah teman-teman yang memahami kita. Ya, sudahlah satu orang seperti itu, ya, di blog dan report, ya, lalu cobalah kumpulkan teman-teman yang masih mencintai kita. Dan lebih banyak kok orang-orang yang lebih mencintai kita. Jangan sampai satu orang itu membuat kehidupan kita kayak doom gitu ya, kayak hell, kayak neraka. Enggak lah, dia menang kalau kayak gitu. Enggak, kita enggak boleh bikin dia menang ya. Tunjukkan bahwa we are a winner. Ya, we can do it. We can fight against bullying, ya, cyberbullying. Nah, jadi tunjukkan pada dunia, I can do it. Ya. Enggak boleh kita ditumpas oleh manusia-manusia yang penuh dengan ego itu. Dan mari kita ingat, dia seperti itu dia karena penuh penderitaan juga sebenarnya, ya. Jadi dia sebenarnya butuh ditolong dan disayang juga sebetulnya. Baik, kalau bisa kita jadi korban, bisa memaklumi itu, dan we turn our sadness, ya, untuk loving, menjadi mencintai dia, ya. Wah, itu luar biasa. Cobalah. Ya, dengan kita dibantu orang tua, guru, insya Allah kebencian tadi berganti dengan empati dan cinta kepada si pembuli itu, maka dunia ini akan damai, karena semuanya pada akhirnya akan saling menyayangi, dan si pembuli juga akan sadar bahwa, oh my God, yang aku bully ternyata orang yang baik banget, ya, ternyata dia menyukai aku dan menyayangi aku. Wow, itu dunia langsung nggak ada tuh perangnya, bahagia banget. Ayo next, ibu bapak silakan. Kita perlu bela korban, tadi aku udah sampaikan ya. Hey, you're ugly, you're fat, ya, kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Oh enggak, funny, orang yang keren, orang yang sangat cantik buat aku, ya, itu belalah dia, lawanlah kata-kata si pelaku tadi dengan sesuatu yang berbeda, ya, kita jadi pahlawan untuk bantu dia. Ya, oke, next. Nah, kita nih di dunia di digital, kita perlu menjadi netizen unggul nih, yang cara ciri-cirinya kita berempati, tidak melakukan cyberbullying, kita pede, ya, kreatif, inovatif, menggunakan dunia digital sama, dekat dengan keluarga, jangan sampai lekat kepada gawe, karena sudah banyak korban-korbannya juga, ya. Jadi korbannya sekarang ada karena cyberbullying, tapi juga korban dari adiksi gawe, yang masuk rumah sakit jiwa banyak banget tuh. Korban-korban itu juga mampu bergaul dengan baik, adik-adik, ya. Kalau udah kita lekat dengan gawe dan nggak mampu lagi gaul dengan yang di rumah, ya, bapak ibu adik kakak, ya, dan juga nggak mampu bergaul lagi dengan teman-teman kita karena mereka nggak asik lagi, lebih asik sama gadget, wah, itu udah sesuatu yang mengkhawatirkan, adik-adik, ya. Itu harus kita hindarkan. Dan kebanyakan di internet juga kemungkinan kena cyberbullying juga sangat tinggi. Nah, kita butuh CBM nih. Tunjukkan kecerdasan kita, ya. Ada 8 kecerdasan, ya, kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Semua kecerdasan itu kita munculkan, ya, ada kecerdasan matematis, bahasa, ya, sosial, kita pintar bergaul, ya, kecerdasan gambar, kecerdasan ruang, kecerdasan musik, dan itu munculkan adik-adik, ya. Dan berkarakternya gimana sih? Semua nilai-nilai luhur kita keluar. Ya, respek, kasih, cinta, tanggung jawab, tangguh, ya, sabar, ikhlas, ya. Aduh, enak banget kalau jadi orang yang kayak gini nih, pasti temennya banyak, ya. Nah, anak yang sukses adalah anak yang mandiri juga. Udah C, udah B, mandiri pula, ya. Dan ini mampu dia melindungi dirinya di ranah daring. Nah, CBM nih, kesatuan yang bisa membuat kita jadi aku netizen unggul. Yuk kita jaga jejak digital kita, adik-adik, ya. Selalu memilih yang bermanfaat di internet dan mampu melindungi diri kita offline dan online. Izinkan saya menampilkan film cuman sekitar 1 menit 48 detik kalau nggak salah. Silahkan jejak digital, nanti kita fahami itu dalam waktu yang singkat. Boleh dibantu ya, Mas atau Mbak? Oh, yang satunya, mohon maaf. Laporannya gimana? Sudah beres? Sorry. Oke, saya salah memberikan. Oke, mohon maaf. Ini terlalu lama, Mbak. Kita tutup saja. Really, okay, kita bisa tutup. Mbak? Bisa kita tutup
Mohon maaf ya. Oke. Baik, nanti teman-teman boleh dibuka di YouTube ya. Filmnya Jejak Digital namanya ya, By Sejiwa Organisasiku. Nah, nanti filmnya cuma 1 menit 08 detik dan tuh viral dalam 1 hari kayak kita dapat 12.000 orang. Ya, apa yang kita tampilkan di sana itu aku ceritakan aja ya. Jadi ada anak yang sudah lulus nih mau keluar negeri. Ya, jadi udah lulus semua tes ya dan dia akan keluar negeri ya sebagai exchange student tanpa bayar apapun adik-adik. 1 tahun dia mau pergi ke sana. Ini based on true story ya. Nah, jadi karena ada apa postingan dia yang buruk ya. Biasanya kalau ada kompetisi kayak gini akan dicek tuh jejak digitalnya. Ternyata ada jejak digital yang negatif. Karena apa? Dia memberikan vodka, alkohol kepada anjingnya. Dan dia ketawa-ketawa karena anjingnya mabok. Ya. Nah, itu membuat banyak orang marah kepada dia. Ya, karena kamu kok sama binatang seperti itu gitu. Nah, tapi dia bangga gitu dengan itu. Jadi ada postingan yang sangat buruk ya. Dan itu kita mengingatkan bahwa jejak digital seperti itu merugikan banget. Akhirnya dia gagal dan gak jadi pergi ke luar negeri. Nah itu adik-adik ya, itu betul-betul terjadi. Case-nya beda tapi kurang lebih spiritnya kayak gitu. Adik-adik hati-hati ya dengan jejak digital kita. Kita pernah membuli orang ya. Kalaupun kita sadar dan kita delete adik-adik ya, belum tentu itu hilang dari the big data itu ya. Karena the big data itu bisa merekam semuanya ya, karena siapa tahu ada orang lain men-share kepada orang lain lagi apa postingan kita tadi. Wah, itu terekam semuanya. Bisa ditarik oleh orang yang mau tahu, oh Dina Haryana kayak gimana sih orangnya? Oh, ternyata dia pembuli. Oh, ternyata parah dia. Enggak jadi pakai orang kayak gini ya. Nah, ini adik-adik, jangan sampai kita punya jejak digital sedikit pun merugikan kita. Kalau mau dapat scholarship enggak bisa dapat ya. Mau kerja dicek juga digital kita ya. Jejak digital kita bisa gagal. So, please do take care of your digital footprint ya. Jaga jejak digital kita. Termasuk jangan membuli orang, ya. Oke, next, silakan. Apakah masih ada? Oke, sambil menunggu, intinya adik-adik, bagian dari kita jagain cyber, perilaku kita di internet, ya. Mau nggak mau kita mesti belajar yang namanya etiket di dunia maya atau netiket itu. Mari kita dengan cepat ya, ini review aja. Monggo mas, silakan. Oke, berempati, hati-hati ketika terhubung dengan orang lain, ya, dan berpikir dulu jangan sampai kita mempostingkan sesuatu yang negatif atau memposting badan kita ya, yang misalnya bajunya lagi nggak beres ya, atau lagi minum bir sama teman-teman ya, lagi kacau-kacau begitu ya, kayak gitu juga itu menunjukkan kita kurang sadar dengan dunia internet ya, itu. Harus kita jaga dengan postingan yang positif ya. Jadi semua yang kelihatan, gambar-gambar, video tentang kita, postingan tentang kita, jagain baik-baik adik-adik. Ini lebih kejam daripada yang kita pernah lihat ya. Karena orang lain bisa melintir ini menjadi sesuatu yang sangat buruk untuk kita. Silakan next. Sikap kita, pasang profil diri secukupnya, nggak perlu data diri lengkap. Adik-adik jangan taruh handphone, jangan taruh alamat, jangan taruh sekolah kita di mana. Iya, ini nanti ini termasuk menjaga diri kita dari para predator anak. Ya, waduh, anak-anak itu sangat diminati adik-adik ya. Fotonya aja laku loh. Sungguh adik-adik hati-hati ya, jangan postingan, apalagi nanti adik-adik punya anak-anak ya, jangan sembarangan ditaruh di medsos ya. Itu postingan-postingan anak itu, wah disukai, yang bayi-bayi aja disukai gitu loh. Apalagi anak-anak yang, wah udah pokoknya aku kalau mau cerita ini panjang. Anyway, please do take care of yourself ya, jangan kasih tahu rahasia diri kita atau orang tua kita namanya siapa, itu please jaga baik-baik ya. Oke, hindari pasang foto yang kurang pantas ya, karena bisa dijual. Ya, serius ini. Nah, waspada ketika bertemu offline dengan orang yang baru dikenal di internet. Ya, panjang ini ya. Oke,
Terus kemudian lebih selektif menerima atau menambah teman, khususnya yang belum dikenal. Adik-adik, ada wilayah di Indonesia yang bangga kalau mereka punya pacar di internet. Ya, lalu mereka ngobrolin tentang itu. Jadi yang nggak punya pacar di internet, ya mereka merasa kayak out of date gitu, kayak nggak oke, malu dan sebagainya. Padahal orang-orang yang dipacari itu bisa jadi adalah predator anak. Nah, ini kita mesti cerdas ya, jangan sampai kita pacaran sama orang yang kita nggak tahu ya. Oke, next. Oke, menggunakan pengaturan privasi pada akun sosial media. Ya, dan ini kaitannya dengan nomor 9, membuat password yang sulit diketahui atau dipecahkan. Kalau misalnya aku bikin password Dina Haryana 123, waduh gampang banget. Atau aku tinggal di Jati Padang misalnya ya, lalu Dina Jati Padang, wah itu gampang dicoba-coba sama orang ya. So carilah sesuatu yang benar-benar misalnya apa ya, gelas emas ya, G-nya besar ya, E-nya kecil, L-nya besar, gitu-gitu adik-adik ya. Itu bikin orang lain nggak bisa nebak gitu ya. Oke, blokir atau hentikan komunikasi dengan orang yang membuat kita nggak nyaman. Ya. Adik-adik, dimanapun kalian berada, kalian harus nyaman. Ada orang yang nggak bikin nyaman, it's not your problem. Itu that person's problem. Ya. Block dia. Ya. Oke, jadi Kak, jadilah panutan, cari pertolongan segera ketika dibutuhkan. Jangan nunggu ya adik-adik, jangan biarkan kalian stres, depresi sendirian karena banyak yang mencintai kalian, ya. Guru, orang tua itu layak untuk membantu kalian. Jadi they are there for you, ya. Next. Oke, ini sudah tadi aku ceritakan ya. Oke. Nanti adik-adik cari ya jejak digital atau digital footprint itu production kami, nanti adik-adik lihat ya. Baik, next. Oke, fahamilah kekuatan jejak digital ya. Jejak digital itu kejam kawan ya. Oke, kayaknya udah cukup penjelasan saya, next. Oke. Nih, memposting konten positif di medsos, berpikir sebelum posting, tidak mengumbar kegalauan di medsos ya. Adik-adik hati-hati ya, yang suka ngumbar, aduh aku habis dimarahin mama, aku galau nih, aduh pacarku lagi pergi ya, kayaknya dia ninggalin aku lagi galau. Yang kayak gini, ini juga dideketin sama orang ya. So please, harus kuat, harus ceria, kreatif gitu ya. Dan sesuatu yang kita posting itu sesuatu yang bikin orang tuh seneng-seneng aja gitu ya. Kata-kata yang positif. Oke, tidak melakukan cyberbullying, sadar citra diri kita ya, berpakaian dan berbahasa santun di media sosial. Next. Oke, screen time. Jaga ya adik-adik screen time kita ya, supaya nggak ada yang nambah masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara adiksi gawai. Juga mengurangi cyberbullying. Dikatakan ya 16-18 itu ada pakar yang menyatakan, ini pakar IT tapi juga dia seorang psikolog atau psikiater ya, something to do dengan kejiwaan. Dia mengatakan 4 jam masih oke, tapi harus ada screen break. Ya, harus jedah-jedah. Jadi setiap setengah jam berhenti dulu ya. Setengah jam berhenti dia main kucing, main gitar ya, bersihin kamar dan lain-lain. Nanti boleh masuk lagi. Iya. Nah, kayak begitu. Nah, makin muda kita, maka screen time-nya lebih kecil ya. Intinya adalah konten-konten juga harus positif ya. Jadi misalnya 4 atau 3 jam itu bukan pornografi ya. 4 jam tapi kontennya pornografi. Waduh, kacau balau itu. Ya, bisa jebol itu yang namanya prefrontal cortex kita. So anyway, 5 tahun pertama nanti kalau adik-adik punya anak ya, one day, please ajarin mereka nari, nyanyi ya, berkomunikasi, itu semuanya ya, seneng kucing dan itu semua akan menguatkan otak anak. Jadi ajarkan mereka bermain, berkomunikasi dan mengeksplorasi dunia. Itu yang akan membuat manusia pada 5 tahun pertama itu otaknya akan sangat luar biasa tumbuh dengan baik ya, untuk psikologisnya ya, untuk kognitif, afektif dan untuk psikomotoriknya. Oke, next.
kayaknya habis deh ya. Oke, kalau adik-adik mau kontak dengan kita bisa di IG kita Yayasan Sejiwa ya, bisa di email ya, Facebook dan lain-lain ya. So, silahkan, kita juga punya banyak anak-anak muda ya yang membantu kita karena mereka ingin berbagi juga kepada anak-anak lain. Baik, adik-adik terima kasih ya udah mendengarkan aku, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa membuat adik-adik untuk menjadi netizen unggul. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian, saya serahkan kepada MC kita. Mbak. Baik, terima kasih Ibu Diana, keren banget materinya ya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa cyberbullying itu tindakan menyakiti, mengintimidasi, menyebarkan kebohongan, menghina seseorang melalui internet, jejaring sosial, mobile phone atau teknologi digital sekarang ini. Dan cyberbullying ini juga bisa menyebabkan gangguan mental, terutama buat mereka korban yang tidak berani mencari pertolongan. Dan ternyata korban yang diam tidak mencari pertolongan justru banyak sekali ya. Dan siapa saja tadi seperti yang Ibu Diana katakan bisa menjadi korban. Yang cantik, yang pinter, yang ganteng sekalipun, bahkan artis sekalipun bisa menjadi korban bullying itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa menolong korban bullying dengan cara mendengarkan, membangkitkan semangat korban, blok dan report akun si pembuli. Jangan mau dirimu untuk disakiti. Kita harus buat boundaries dari si pembuli. Dan perlu dipahami bahwa jejak digital ini tidak akan pernah hilang dan bisa merugikan diri sendiri. Terutama nih kalau nanti mau cari kerja dan misalnya mencari scholarship ke luar negeri ataupun di Indonesia ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga empati, hati-hati berpikir terlebih dahulu di dunia digital. Memang ada kebebasan dalam bersuara dalam sosial media kita, tapi perlu untuk bijak menggunakan sosial media kita ya. Nah, teman-teman peserta You Social Digiton, yuk mulai memikirkan nih solusi apa yang bisa kita lakukan terutama berbasis teknologi dan inovatif untuk menolong korban bullying. Nah, pertolongannya bisa berubah prevensi pencegahan atau di aspek pemulihan korban yang mengalami cyberbullying. Mulai yuk pikirkan dari sekarang, mulai bikin proposalnya untuk nanti disubmit nih ke E-Social Digiton. Kita menunggu loh proposalnya dan nanti ada hadiahnya loh untuk pemenangnya ya. Untuk juara pertama hadiahnya itu ada 50 juta uang tunai, kemudian untuk pemenang kedua ada 30 juta rupiah. Dan pemenang ketiga ada 20 juta rupiah dan berkesempatan untuk update skillnya. Wow, keren banget kan? Nggak cuma dapat hadiah, tapi update skill, kemudian wujudkan proposal menjadi yang nyata. Jadi sebuah karya ya, atas nama adik teman-teman semua yang bikin gitu. So, cepet-cepet ajak dari sekarang teman, teman kuliah, teman main, teman apalagi teman les gitu ya. Ayo segera untuk kita submit proposalnya. Oke. Baik, Ibu Diana, pertanyaan sudah banyak nih untuk Ibu ya. Izinkan saya untuk mulai nih membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Diana karena ternyata teman-teman kita yang luar biasa ini sudah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Ibu ya. Saya bacakan dulu pertama pertanyaannya ini Bu ya. Yang pertama datang dari Ibu Kristiana Purwaningtyas. Izin bertanya, apabila melaporkan pelaku ke guru atau figur otoritas lain justru malah membahayakan posisi korban. Lalu apa sih sebaiknya yang bisa dilakukan Ibu? Itu pertanyaannya Ibu. Monggo Ibu. Oke, bagus banget nih ya, dan itu memang real ya, karena si korban tadi memang sudah terkena dampak rasa takut. Nah, secara psikologis dia nggak pengen orang lain tahu kasusnya, karena pasti dia pikir ya, orang lain yang diaduin tadi akan mencari si pelaku dan melakukan sesuatu. Dan dampaknya lagi adalah si pelaku tadi akan kembali membuli dirinya secara lebih parah lagi. Jadi ini yang terjadi di dalam jiwa si korban tadi. Makanya kebanyakan korban tidak menyampaikan kepada orang tua atau guru dan mereka memilih diam. Itu sebabnya. Nah, oleh sebab itu training-training yang kami lakukan juga menyampaikan kepada para guru-guru BP untuk tidak reaktif ya, mencari tahu pelakunya siapa, yang penting adalah korban tadi segera terdukung. Dan kalaupun tahu pelakunya, tidak segera dipanggil lalu dimarahi begitu ya, lalu dicari orang tuanya siapa, nah itu yang paling ditakuti oleh si korban tadi sebetulnya, reaksi-reaksi tadi. Nah, inilah sebabnya orang tua yang perlu sensitif.
anakku berperilaku aneh ya, dan segera sadar karena tahu kemungkinannya kena cyberbullying atau bullying. Nah, ini segera rangkul ya. Jangan difokuskan pada cyberbullyingnya, tapi fokuskan kepada hal-hal yang dia sukai apa. Ajak dia keluar dari pemikiran traumatis tadi gitu ya. Nah, itu keluarkan dia dengan ajak dia bermain ya, olahraga apa yang dia suka, ajak masak bareng. Itu semua akan mendistract pikiran negatifnya untuk sesuatu yang lebih real bahwa aku dicintai ya. Nah, ini pelan-pelan insya Allah akan keluar sih, akan keluar. Hai, itu Mbak. Keren banget ya Bu, bahwa sebenarnya kita sebagai orang tua juga berperan, tetapi guru BK juga jangan reaktif ya. Nanti, oh kamu nih pelakunya nih, jangan sampai seperti itu. Nanti itu akan menyebabkan si korban akan semakin terbuli. Baik Bu, pertanyaan nomor dua nih Bu, karena banyak ya Bu pertanyaannya untuk Ibu ya. Dari Mbak Dini Afriani dari suara.com ya, beliau bertanya begini, Bu Diana, cara mencegah anak tidak jadi pembuli bagaimana? Kalau tadi kita bicara korban, sekarang dia bertanya supaya nggak jadi pembuli, gimana Bu triknya nih supaya anak saya nggak seperti itu? Gitu Ibu. Baik, Mbak Dini, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Mbak Dini, anak itu sebenarnya merekam apa saja yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau anak itu melihat orang tua selalu bertutur kata yang cantik, ya, berterima kasih, minta maaf, minta tolong, ya. Kalau anak melakukan sesuatu yang baik ya, kita puji dia ya, well done ya, I'm proud of you ya. Kita tepuk-tepuk bahunya. Maka sebenarnya orang tua tadi mengajarkan kasih sayang. Mengajarkan bahwa hubungan antar manusia tuh harus indah. Begitu. Nah, ketika ini terjadi, maka anak tadi hanya tahu bahasa cinta. Nah, ketika dia memiliki cinta, maka keluarannya juga, outputnya akan cinta juga, begitu. Makanya saya selalu mengingatkan pada orang tua, Bapak Ibu sekalian hati-hati ya membentak anak ya, karena Bapak Ibu mengajarkan dia bahasa yang tidak baik, begitu. Kalau melihat anak ya dengan mata yang penuh dengan kayak mau dimakan gitu anaknya, siap menghardik, siap membanding-bandingkan, mengkritik. Anak itu menerima itu semua dan dia menerima kebencian, dia menerima kekasaran ya. Dan itulah yang akan keluar juga kepada orang lain. Jadi sebenarnya ayo kita isi anak kita ya. Kalau ini ada bejana gitu ya, ada gelas ya. Marilah kita isi gelasnya anak tadi dengan isian cinta. Dari mulai dia bangun tidur, apa yang kita katakan pada dia, nak, good morning, selamat pagi, I love you, dan apa. Sesuatu yang membuat dia bahwa aku hidup di dunia ini dengan penuh keindahan, aku hidup dengan cinta. Insya Allah dia hanya bisa membagikan cinta pada orang lain. Baik. Itu Ibu Dini. Baik, terima kasih Bu Diana, keren banget ya. Sebenarnya kita perlu mengisi cinta dulu ya, cintanya setiap hari. Wah, ternyata selamat pagi itu juga bagian dari cinta loh untuk anak-anak kita ya. Saya akan praktek Bu habis ini Bu, langsung bisa praktekin lagi ya Bu ya. Kapan Mbak Sulastri bilang I love you, aku menyayangi kamu nak, atau suami? Coba. Oh, kalau anak-anak kan? Biasanya sebelum tidur Bu, biasa sebelum tidur kita ngobrol dulu. Saya pasti say thank you ya Bang, hari ini udah good boy, thank you ya Dek, udah good boy. Besok good boy lagi ya, itu pasti 10 menit sebelum tidur Bu, dalam kondisi lampu sudah mati. Pasti saya lakukan Bu. Terima kasih, tapi ini perlu saya belajar lagi. Saya update ilmu nih ternyata dengan Ibu ya. Nah, pertanyaan ketiga Ibu datang dari Lebda Kotidia. Selamat sore Kak, izin bertanya kepada Ibu Diana, bagaimana dengan anak yang terkena bullying, kemudian baik nyata di dunia baik di dunia nyata maupun dunia maya dan tidak memiliki teman ya. Tadi dipaparkan bahwa teman bisa sebagai support group. Namun ini pertanyaannya di lapangan bahwa anak-anak yang dibully sering menyendiri dan tidak memiliki teman. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ini kemungkinan pelajar karena pakainya kakak ya. Ini kakak dari Lebda. Ya. Oke, baik kakak yang baik, ya, ini peduli pada adiknya mungkin ya. Intinya adalah temani dia, ya. Kalaupun enggak ada orang di luar sana yang menemani, ya, sambutlah dia sebagai seseorang yang layak kita cintai, ya. Berikan dia teh, ya, ajak dia
main gitar, ya, ajak dia sesuatu yang mengasyikkan buat dia, ya. Nah, tapi juga pertanyaanku adalah kenapa sih dia kok nggak punya teman? Karena secara alami anak itu sebetulnya suka berteman, ya. Nah, pertanyaanku adalah jangan-jangan dia terlalu banyak main gadget sehingga teman itu kayak terdiskoneksi. Nah, kalau itu terjadi, ya, maka ada masalah nih, ya. Dia kena cyberbullying, ya. Tapi juga jangan-jangan dia ada kelekatan kepada gawai. Nah, kalau itu terjadi, ya, jangan-jangan depresi itu akan diperkuat oleh adanya kelekatan kepada gawai itu. Nah, itu Mbak, yang aku khawatir saat ini adalah kelekatan pada gawai itu. Kalau cyberbullying-nya tadi, insya Allah masih bisa kita ajak ngobrol, kita distract, ya, kita ajak ke bidang-bidang lain, ajakin teman-temannya masak bareng di rumah. Nah, kita bikin kehidupannya heboh, ya. Tapi kalau udah lekat dengan gawai, dia dibully lalu langsung larinya ke dunia digital. Waduh, dan lekat di sana. Ini yang aku nggak pengen dengar, ya. Karena udah terlalu banyak orang yang teradiksi gawai. So, kalau itu yang terjadi, dia semakin lekat dengan gawai sebagai pelarian karena dibully, makanya udah butuh terapis, ya. Karena aku khawatir lebih parah lagi ininya apa kasusnya. Baik, Ibu. Jadi itu tadi ya, Kakak ya, kalau misalnya ada teman yang sudah menjadi menyendiri, tidak ingin bersahabat, boleh segera ketemu tenaga profesional. Bisa psikolog dulu, atau bisa psikiater, atau juga bisa konselor ya. Baik, Ibu, pertanyaan yang berikutnya nih, dari Ibu Jemi Amifitu dari Kupang. Wow, keren ya, peserta kita dari Kupang loh, Bu. Keren banget. Pertanyaannya gini, Bu. Sebenarnya perilaku public figure menjadi contoh terlebih dahulu. Betul ya, Bu ya? Tetapi pada kenyataannya sekarang, banyak public figur yang rajin melakukan bullying, ironisnya menjadi konsumsi publik via media mainstream katanya. Nah, pendapat Ibu gimana nih menurut dari pertanyaan dari Ibu Jamie ini? Iya. Ini aku rasa public figur yang seperti itu, ini tinggal tunggu tanggal mainnya, dia menggali kubur sendiri sih. Karena tidak ada orang yang pengen terasosiasikan dengan orang yang jejak digitalnya buruk. Jadi kalau dia seorang artis, ya kan berarti dia menunggu job, kan dia butuh job yang orang lain itu bisa memanfaatkan dirinya dengan reputasinya, dengan citra dirinya yang positif. Nah, kalau yang negatif gitu, Mbak, emangnya cuman dia pilihannya, pilih yang lain dong. Jadi ini gali apa ya, kalau boleh aku bilang gali kubur sendiri sih. So, artis-artis please ya, stop it. Ya, mari kita jadi contoh yang baik, dan pasti kalau baik itu ya banyak orang yang pasti akan membutuhkan gitu. Itu sih, Mbak. Jadi ayo kita sama-sama hidup dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita mendukung orang lain dan kita juga bahagia di dunia ini karena menyayangi orang lain, pasti kita bahagia juga. Baik, terima kasih, Bu. Buat si malakama ya, Ibu ya, kalau boleh saya bilang tadi ya. Buat si menggali kubur sendiri kalau dia mulai membuli orang. Karena tadi artis banyak pendatang baru, udah datang lagi yang berjamur-jamur, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng ya, Bu. Jadi kalau udah mulai bully, udah, nanti kerjanya juga bakal hilang sendiri ya. Baik, Ibu, ini pertanyaan dari Aceh, Ibu. Jauh kan, Bu, tadi dari Kupang kita ke Aceh sekarang. Dari Saiful Amri, Ketua TRC Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, dari Koordinator Aceh ya, Bu ya. Bu Diana, bagaimana cyberbullying berbeda dari intimidasi langsung? Gitu, Ibu. Oke, cyberbullying dengan intimidasi langsung. Ya, kalau cyber kan tentunya melakukannya lewat dunia menggunakan internet ya. Kalau bullying langsung kan kita real, ketemu orangnya, kita bully dia, ya, kita tantang dia, kita lecehkan dia, lo tuh gak sehebat yang lo pikir, misalnya kayak gitu, ya. Nah, mana yang lebih berat nih dampaknya, mungkin aku mau sampaikan di situ ya, apakah yang cyber, apakah yang langsung, ya. Nah, kayaknya ini yang karena dua-duanya tuh nggak bisa dipisahkan sih. Yang mengalami cyberbullying biasanya juga dibully di dunia nyata juga gitu. Nah, tapi kita bisa bayangkan bahwa cyberbullying ini beratnya adalah karena di pikiran anak itu seluruh dunia tahu tentang kenyataan bahwa dia dipermalukan, bahwa dia seolah-olah manusia yang paling
nggak beres gitu ya, paling apa yang paling tidak beruntung di dunia ini. Nah itu sebenarnya yang melukai dia dan membuat dia kayak nggak keluar gitu ya dari pikiran-pikiran buruknya itu. Wah, apa sih semua orang percaya sama dia? Aduh, aku nggak kayak gitu. Nah ini bisa nggak bisa bikin apa? Bisa nggak tidur, nggak bisa belajar, nggak mau makan dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya ya cyberbullying ini luar biasa sih powerful. Walaupun cuman apa ya, dari sisi orang itu cuman kata-kataan aja, tapi luar biasa menyakitkan. Itu Mbak. Baik Ibu, bahwa dampak dari bullying itu luar biasa, bahkan tadi bisa menyebabkan gangguan mental ya Bu ya, salah satunya bisa juga sulit tidur, bahkan mungkin menarik diri dari lingkungan dan lain sebagainya. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu sebelum Mbak Nina nanti masuk ke sesi berbagi yang kedua. Dari Mbak Tika Ayu dari gagasanonline.com, Bu Diana, tadi Ibu sampaikan menanggulangi cyberbullying pada korban salah satunya menyampaikan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif korban di medsos. Namun di sisi lain, teman yang mendukung korban bullying nih ya, justru jika bersikap menolong justru mengalami bullying. Adakah cara lain yang bisa dilakukan Bu? Terima kasih Bu. Wah, pertanyaannya seru-seru ya, betul sekali. Ini apa teman-teman dari luar kota ya, Aceh, NTT, Kupang ya tadi Mbak ya. Nah sekarang mungkin ini penggiat juga. Ya benar sih bahwa orang yang mencoba membantu itu bisa jadi dibully juga. Nah, gimana nih caranya supaya membuat orang-orang atau anak-anak itu tangguh ya dan siap untuk membantu para korban ya, yaitu dengan kita bangkitkan kesadaran dia bahwa cyberbullying itu perlu di-fight, diperangi bareng-bareng. Dan kamu ini termasuk dalam warrior ya, ksatria untuk pembela. Jadi dan risikonya kamu membela itu kemungkinan kamu juga dibully. But it doesn't matter karena kamu nggak layak dibully. Yang kamu sampaikan sesuatu yang positif kok. Sampaikanlah hal-hal yang positif itu tanpa rasa takut apapun. Belalah korban-korban itu karena kamu seorang pahlawan buat orang-orang yang merasa butuh dukungan kamu. Nah ini kita kuatkan anak kita dengan jiwa yang kuat tadi, kokoh, tangguh ya. Insya Allah mereka itu dalam rangka kita membangun menjadi netizen unggul tadi, siap membela korban dan menjadi warrior tadi ya. Apa ksatria untuk membela orang-orang yang dibully. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban yang ciamik banget kalau saya bilang jawaban-jawabannya. Straight to the point ya Bu, kalau ini dosen nih, wah langsung nyambung nih, saya bisa kalau ujian langsung dapat nilai 100 saya Bu gitu ya. Baik, terima kasih Bu, monggo nanti tetap menunggu di sana karena nanti kita akan masih ada sesi yang lainnya ya Bu ya. Nah, sesi berbagi yang kedua akan dipandu atau akan dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Ibu Ana Surti Aryani, SPSI, MSc Psikolog, dengan judul pendekatan psikologis untuk cyberbullying. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari Bu Nina. Ibu Nina Ana Surti Aryani, SPSI, MSc Psikolog, pendidikannya Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi UI, Magister Profesi Psikologi Fakultas UI juga, kemudian Magister Ilmu Psikologi Perkembangan Fakultas Psikologi UI, Brevet Psikoterapi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, praktik sekarang ini di Klinik Terpadu UI, Fakultas Psikologi UI, aktivitas lainnya nih, narasumber dan kontributor di berbagai media ya. Narasumber kita keren ya, narasumber dan konsultan program psikologi anak dan keluarga, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Keren banget narasumber kita, nggak kalah keren dari narasumber yang pertama. Halo Mbak Nina, apa kabar? Selamat sore. Sore Mbak Lastri, sekali ketemu lagi kita. Satu panggung ya Mbak, ini biasanya satu panggungnya di IPK Jakarta, kali ini kita di luar dari IPK Jakarta dengan batik yang sama. Mbak Nina, hari ini saya kasih kesempatan presentasinya 15 menit, izinkan saya nanti untuk mencolek Mbak Nina ketika waktu hampir habis. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lastri atas kesempatannya. Saya mau menyapa dulu nih untuk semuanya dulu ya kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali hari ini bisa barengan kenalan sama Bu Saiti Gusrini, juga Bu Dina Haryana. Senang banget
tadi waktu mendengarkan paparannya Bu Dian Haryana nih, aduh ini kita kok kompak banget ya gitu ya, sehati banget ya, apa yang dipaparkan nih, aduh cocok banget gitu. Dan ada beberapa yang, wah ini kayaknya saya juga mau ngomong ini juga mau ngomong ini gitu, jadi saya seneng banget tadi. Nah jadi memang tadi ada beberapa hal yang juga sudah dijelaskan dengan luar biasa ya oleh Bu Diana. Jadi nanti saya akan ketika saya yang bagian menyampaikan itu nanti agak-agak saya skip sedikit gitu ya. Nah ini saya akan dibantukah menayangkannya atau saya tayangkan sendiri? Oke, sudah dibantu. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Lastri. Silakan next. Oke, slide berikutnya. Oke, baik. Hari ini yang mau saya sampaikan itu sebetulnya sederhana saja sih, dua hal ini saja. Cyberbullying itu apa sih ya? Ada kasusnya, aksi khasnya seperti apa, penyebabnya, dampaknya, dan kemudian bagaimana penanganannya dari sisi keluarga maupun dari sisi sekolah ataupun profesional. Tapi karena saya ini kan psikolog klinis ya, mungkin saya nggak bisa banyak-banyak cerita, tapi saya akan cerita apa sih sebetulnya dikerjakan oleh para psikolog klinis ketika membantu mereka yang mengalami cyberbullying ini. Gitu, okay? Next. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, cyberbullying. Next. Nah, jadi sebenarnya kasus cyberbullying itu ternyata cukup banyak ya. Ini ada salah satu hasil survei, kita bisa lihat bahwa ternyata banyak banget ya jumlahnya ya yang mengalami pengalaman buruk saat berinternet ria. Ada yang karena mendapatkan pesan tidak senonoh, ada gambar atau video yang membuat tidak nyaman, dan lain sebagainya. Next. Terus kemudian ya, kalau data Polri sendiri itu ternyata juga kasus cybercrime itu juga banyak sekali. Dan banyak diantaranya yang sebetulnya juga mengenai anak-anak dan remaja. Bahkan ini nih, kalau kita suka bilang netizen Indonesia tuh kayaknya kok jahat banget ya. Nah, ada tuh 473 kasus provokatif, hate content, dan hate speech-nya. Tuh ya. Next. Nah, ternyata kalau dari data teman-teman nih yang mengisinya ada 2.777 anak muda 14-24 tahun yang mengisi survei UNICEF lewat YouReport, itu menyampaikan bahwa 45% loh pernah mengalami cyberbullying. Ini mah gede banget angkanya ya. Jadi bisa dibilang hampir separuh dari kita ya, paling nggak satu dari tiap dua orang pernah mengalami cyberbullying. Jadi ini memang sesuatu yang betul-betul harus kita pahami lebih lanjut teman-teman ya. Nah, dilakukannya itu sebetulnya di mana sih? Next slide. Nah, ini dia. Jadi ada sekarang itu ada banyak sosial media. Ini adalah sebetulnya jenis sosial media itu jauh lebih banyak daripada ini. Namun ini adalah yang sedang banyak sekali digunakan oleh teman-teman sekalian, termasuk juga anak-anak ya, menggunakan Discord, Facebook ya, FB Messenger, Instagram, LINE dan lain sebagainya. Dan di semua sosial media itu ternyata ada kemungkinan kita mengalami cyberbullying gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh buka, nggak juga sih, tapi kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa mencegah cyberbullying tersebut terjadi pada kita ya, dan jangan juga melakukan cyberbullying seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dina ya. Next. Nah, yang dilakukan, ini tadi udah diceritain nih sama Mbak Dina ya. Jadi kita next aja. Tuh. Ada beberapa elemen. Tadi kan juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya semua ketika itu tidak menyenangkan dilakukan di sosial media atau dilakukan secara online ya, itu bisa disebut sebagai cyberbullying. Tuh. Ada beberapa tambahan yang saya mau sampaikan juga. Seringkali itu ada willful gitu ya. Artinya postingan ini atau tanggapan atau komen itu bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tapi memang diniatkan ya. Diniatkan apa? Memang sengaja dituliskan, memang sengaja ditayangkan, seperti itu. Dan ada pola perilaku, enggak cuma sekali aja, berulang. Terus kemudian dirasa menyakitkan. Tuh, jadi kayak tadi dari contohnya Bu Dina tadi ya, kalau misalnya yang merasa itu biasa aja, mungkin itu tidak akan dianggap sebagai cyberbullying.
Namun ketika itu dianggap menyakitkan, maka itu bisa dianggap sebagai cyberbullying. Gitu. Dan pastinya gara-gara dia menggunakan gadget ya, electronic devices, maka itulah yang membedakannya jadi cyber. X. Nah, kenapa ya pelaku melakukannya? Pada dasarnya itu karena tadi yang sudah disampaikan, harga dirinya rendah, gitu ya. Keterampilan sosialnya itu juga kurang. Jadi memang salah satu penanganan supaya anak-anak kita ya, atau kita sendiri tidak menjadi pelaku, memang kita perlu gimana nih caranya supaya kita lebih percaya diri, supaya lebih menghargai diri kita sendiri, supaya kita punya keterampilan sosial yang jauh lebih baik lagi, bisa berempati kepada orang lain ya, dan betul-betul menyadari apa sebetulnya yang terjadi pada orang lain gara-gara apa yang kita lakukan. Nah, ya, next. Nah, ada alasan-alasan lain nih teman-teman ya, selain gara-gara si pelakunya mengalami hal-hal semacam tadi, namun ternyata kita juga bisa membuat kondisi tersebut bertahan atau bahkan berulang. Kalau misalnya kita sebagai penyintas, jadi sebenarnya teman-teman kalau dalam proses bullying ya, ada tiga pihak. Tiga pihak itu adalah pelaku, ya, terus kemudian penonton dan korban, ya. Namun saya mau memperkenalkan kata yang lebih memberdayakan, yaitu bukan korban, melainkan penyintas. Ya, jadi kalau penyintas ini bukan hanya sekedar seseorang yang lemah tak berdaya gitu, namun dia adalah seseorang yang berdaya yang juga bisa mengubah hidupnya, gitu ya. Dan kadang-kadang teman-teman ternyata penyintas itu bisa berbalik menjadi pelaku. Jadi kalau misalnya seperti itu tentunya tidak berhenti-berhenti nih ya cyberbullying-nya. Nah, kira-kira kalau dari sisi penyintas ya, kenapa sih kok bisa membuat cyberbullying ini terjadi terus? Ternyata karena kita mengalami harga diri yang rendah. Jadi kita kemudian merasa, aduh emang saya nih layak nih disalahin, emang saya nih rendah gitu. Kita juga bisa memperparah ketika kita mendapatkan cyberbullying namun kita tidak melapor. Jadi teman-teman, kalau kita sampai mendapatkan cyberbullying, berarti kan kita jadi penyintas nih, ya. Kita perlu lapor, sehingga kita betul-betul memang berdaya. Kemudian, kalau kita jadi penonton, oh kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma penonton. Jangan salah. Kalau kita penonton, tapi kita membiarkan terus cyberbullying ini terjadi, malah menyemangati pelaku, itu bisa terus terjadi. Makanya, walaupun kita nih jadi penonton, kita harus jadi penonton yang aktif untuk bisa menyetop cyberbullying ini. Tuh ya. Terus kemudian, masyarakat. Kita sebagai anggota masyarakat bukan berarti kita membiarkan. Semakin kita bertoleransi terhadap cyberbullying, terus kita misalnya mengatakan bahwa gini, ya namanya juga netizen 62, nah itu kan berarti toleransi kita gitu terhadap cyberbullying. Jangan, jangan lakukan ini lagi ya teman-teman ya. Kita perlu lebih sadar, kita perlu bikin netizen 62 tuh jadi lebih keren lagi gitu ya, jangan sampai justru menjadi pelaku ya. Next. Nah, dampaknya itu sebetulnya semakin tinggi cyberbullying yang dialami, maka semakin rendah kesehatan mentalnya. Next. Tadi juga sudah disampaikan nih oleh Bu Diana ya, dampaknya tuh bisa beragam. Bisa jangka pendek ya, atau jangka menengah, misalnya pada konsentrasi belajar, prestasi. Tapi kalau dilihat tuh semakin ke bawah tuh dari daftar tersebut, bisa jadi menjadi semakin berat buat si penyintasnya. Bisa mengalami depresi, kecemasan, bahkan ada keinginan bunuh diri. Bahkan pada yang sudah parah juga sudah melakukan percobaan bunuh diri. Dan itu tentunya tidak kita inginkan bersama kan. Ya, next. Nah, ada juga dampak lain nih. Dampak lainnya itu ternyata terjadi loh pada penonton. Itu ya, penonton itu seringkali juga ikut ketakutan ya, dan terhambat mengekspresikan diri. Aduh, aku nggak mau ah bikin postingan kayak gini, ntar aku dicela-cela sama orang. Misalnya seperti itu. Itu ya. Dan terkadang ikut mengalami apa yang dirasakan penyintas tadi. Jadi, tadi tuh segala daftar semuanya kemudian terjadi pada kita juga. Nah,
pada pelaku, apa iya sih dia bebas dari apa? Bebas dari dampaknya? Enggak juga ternyata. Ya ada loh. Ternyata dampak buat pelaku tuh misalnya pelaku jadi semakin tidak sadar batasnya dan akhirnya mengalami kecanduan membuli, ya, atau kecanduan merundung. Kemudian ada risiko putus sekolah, ada kemungkinan dia melakukan tindak kriminal, ya, kemungkinannya lebih besar. Lalu ketika pelaku ini menjadi seseorang dewasa, maka ada risiko yang lebih besar untuk pelaku ini menyalahgunakan obat dan alkohol, ya, kecanduan banyak hal, ya. Kemudian ada perilaku berisiko tinggi, ini maksudnya kebut-kebutan, ya, atau sering sekali membawa barang-barang tajam gitu, ya, nakut-nakutin orang dan lain sebagainya. Termasuk juga pelaku KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, walaupun kita cuma penonton, apalagi pelaku, ternyata ada dampaknya juga, teman-teman, buat kita. Jadi nggak ada untungnya sebetulnya ketika cyberbullying ini terus-terusan kita pertahankan. Memang harus kita stop, tuh ya. Next. Jadi, terus kemudian penanganannya seperti apa? Nah, ini dia kita bicara. Apa yang akan kita lakukan apabila kita adalah keluarga? Bagaimana jika adalah ini sekolah? Dan bagaimana ketika itu dilakukan oleh profesional secara khusus? Ini tuh ngapain sih? Gitu ya, kalau misalnya ketemu kasus-kasus cyberbullying. Tuh ya, next. Jadi ada sebelum kita bicara pencegahan dan penanganannya, kita lihat yuk tanda-tandanya anak jadi korban atau pelaku itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi ini misalnya ya, yang pertama itu mungkin nggak kelihatan jelas ya tulisannya, terus menggunakan. Gitu. Jadi terus menggunakan ini maksudnya adalah tahu-tahu tuh ada peningkatan frekuensi untuk menggunakan gadget. Itu jadi dikit-dikit kok dia pakai gadget, dikit-dikit dia pakai gadget gitu ya. Orang bilang, wah, ini anak kecanduan. Bisa ya, tapi jangan-jangan dia pelaku atau korban cyberbullying gitu. Jadi itu perlu dicek lagi. Artinya teman-teman, kalau misalnya ada saudara kita ya, teman kita, kok dikit-dikit dia pakai gadget terus sih, belum tentu loh dia tuh mengalami kecanduan. Bisa saja ini nih gara-gara dia ngalamin cyberbullying atau melakukannya. Kemudian reaksi emosi ya, ketika dia melihat layarnya, loh kok kayaknya dia marah atau sedih atau takut. Dan kalau dalam kasus dia adalah pelaku, kemungkinan ketika dia melihat layar maka dia akan merasa senang gitu ya, oh jadi korban nih gitu kan, ada yang jadi korban saya misalnya. Kemudian perilaku lainnya adalah menyembunyikan. Jadi ketika seorang anak ya atau kita sendiri mencoba menyembunyikan layar kita, lalu menghindari diskusi, ya nggak mau membahas kenapa kok kita seperti ini. Nah, ini memang kita menjadi korban atau penyintas ya atau pelaku, tuh, ya. Nah, kita juga bisa mengecek apakah seseorang itu juga jadi penyintas atau enggak ya, misalnya. Tiba-tiba akunnya kok baru ya, itu kayaknya tadi ada akun yang ini kok udah nggak ada lagi. Wah, jangan-jangan dia mengalami cyberbullying nih. Terus kemudian menarik diri, misalnya dia yang tadinya seneng bergaul, tahu-tahu kok jadi nggak seneng bergaul lagi. Terus tiap kali diajak ngobrol nggak mau, gitu ya. Dia terus-terusan menarik diri. Dia juga mungkin mengalami kehilangan minat, ya. Tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu menjadi kesukaannya. Dan itu menjadi permasalahan besar tentunya kan. Nah, maka kita akan bicara bagaimana cara keluarga mencegahnya. Yuk, next. Nah, jadi keluarga itu sebetulnya sangat bisa membantu mencegah. Ya, jadi misalnya dengan memberikan batasan yang jelas. Tuh, batasan yang jelas kalau pakai gadget. Boleh pakainya, siapa yang boleh pakai, untuk kegiatan apa gitu misalnya. Kemudian kita perlu melakukan edukasi efek tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Diana ya. Cyberbullying itu apa sih gitu, efeknya apa gitu. Kita juga perlu melakukan pembatasan terhadap konten ya. Konten yang boleh dilihat itu yang kayak apa, yang nggak boleh itu seperti apa. Dan ini bukan cuma sekedar dilarang-larang. Tapi kita harus barengan berdiskusi dalam keluarga. Mengapa kok sampai yang seperti itu dilarang? Ruginya apa? Untungnya apa?
Kemudian, batasi aplikasi, ya, perjelas aplikasi apa yang boleh dan yang tidak boleh digunakan oleh anak. Kemudian batasi durasinya juga. Misalnya sehari boleh menggunakan sampai 2 jam gitu ya untuk anak 6 sampai 12 tahun. Kalau di bawah 6 tahun, apa yang di atas 2 tahun itu boleh menggunakannya selama 1 jam dalam 1 hari gitu ya, di luar waktu belajar tentunya ini semua batasannya. Nah, kemudian contohnya juga misalnya gini, kalau sudah lewat dari jam 8 malam maka gadgetnya harus ditutup, dikembalikan lagi sama bunda, misalnya seperti itu ya. Nah, jangan lupa ini tadi juga sudah ditekankan ya oleh Bu Dena. Jadi contoh, keluarga ini harus jadi contoh. Kita juga ketika memposting pesan-pesan kita, ya memang mesti pesan yang baik, tuh, ya. Jadi jangan sampai kita justru melakukan bullying kepada orang lain. Tuh. Nah, itu adalah cara mencegah. Next. Lalu kalau misalnya udah kejadian, ditanganinya kayak gimana? Ya, yang pertama, tentunya kita mesti ngeh dulu. Jadi perhatikan, ya, cermati perubahan apa yang terjadi pada anak. Yang tadinya ceria, kemudian jadi murung. Yang tadinya biasa aja menggunakan gadget, ya, sesekali, ini kok terus-terusan, gitu, misalnya seperti itu. Kemudian, coba ajak bicara. Tanya nih, apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Udah sejak kapan nih kejadiannya seperti ini? Gitu. Lalu catat. Jadi simpan tuh screenshot ya tangkapan layar dari semua peristiwa. Apalagi kalau berulang, maka catat semuanya. Nah, kemudian laporkan. Laporkannya kepada siapa? Kita bisa melapor ke platform media sosialnya. Contohnya, ketika kita melapor misalnya kita dibully, mendapatkan cyberbullying di Instagram. Kita bisa melaporkan loh ke Instagram. Supaya Instagram mengambil tindakan untuk akun yang melakukan cyberbullying terhadap kita, gitu. Kita juga bisa melaporkan ke sekolah, gitu ya. Jadi sekolah bisa bekerja sama, terutama ketika pelaku-pelakunya itu juga berada di sekolah, supaya bisa ditangani bersama. Nah, tapi nanti caranya abis ini ya. Terus kemudian kita juga bisa laporkan sama penegak hukum, polisi, gitu ya misalnya ya. Atau kalau di lingkungan kita itu misalnya ketua RT gitu dan lain sebagainya. Tentunya kita melaporkannya akan sangat tergantung siapa-siapa yang melakukannya, ada di mana dan lain sebagainya. Kemudian yang juga penting, sangat penting sekali, lindungi. Lindungi korban, lindungi anak ya, beri ketenangan. Dan tawarkan untuk mengikuti penanganan profesional. Maksudnya dia juga dilakukan penanganan oleh psikolog misalnya ya. Nah, next. Sekarang kalau misalnya dari sekolah, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Yang pertama pastinya adalah edukasi tentang digital citizenship. Ya, digital citizenship ini adalah segala kewajiban, segala wewenang, segala hak kita, apa yang terjadi ketika kita menggunakan digital gitu dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita bisa menjaga digital footprint alias jejak digital kita. Tuh. Nah, jadi ketika sekolah itu bisa memberikan edukasi atau pendidikan ya tentang bagaimana nih kita bisa berperilaku gitu secara digital, itu akan sangat membantu. Kemudian pembiasaan. Pembiasaan di sini nih maksudnya sekolah tuh ya guru tuh perlu nih ada diskusi-diskusi. Kita tuh kalau misalnya melakukan perilaku digital tuh mestinya ngapain? Kalau kita mau posting foto, posting foto yang bajunya kayak gimana? Boleh nggak sih posting foto ketika kita pakai baju renang misalnya? Ya. Terus kalau kata-kata itu mesti seperti apa? Kita bisa tempelin loh poster-poster itu di sekolah, gitu ya. Nanti dibaca nih kalau udah sekolahnya ada offline. Tapi kalaupun belum, bisa juga loh sesekali poster-poster itu kita jadikan infografis kemudian dikirimkan kepada teman-teman gitu ya. Jadi memang kita terbiasa untuk punya cara berperilaku digital yang memang positif gitu ya. Terus kemudian buat peraturan yang jelas. Jadi sekolah tuh mesti bikin peraturan. Masukin aja tuh ke peraturan sekolah misalnya siapa yang ketahuan melakukan cyberbullying ya atau perundungan siber maka akan dihukum. Nah, kalau itu ada tertulis di peraturan jadi semakin kuat kan gitu ya. Terus
peraturan itu tentunya perlu dikomunikasikan kepada seluruh pihak. So, next. Kemudian caranya sekolah menangani seperti apa dong? Ya. Nah, ini ada beberapa nih yang bisa kita lakukan. Misalnya, bicara secara personal dengan siswa yang diduga penyintas ya atau pelaku. Jadi bukan diumumkan langsung ya ke sekolah, tapi memang bicara secara personal. Kemudian bantu siswa tersebut bicara dengan orang tuanya karena kadang-kadang juga takut kan untuk bisa bicara dengan orang tuanya. Kemudian kita perlu meningkatkan keterampilan digital guru dan seluruh staf sekolah supaya jangan sampai ini nggak ngerti. Ini anak mesti diapain gitu ya. Ah, masa sih kayak gitu doang gitu ya. Padahal memang sudah terjadi cyberbullying. Lalu ajari seluruh siswa bicara tidak ya. Ketika ada hal-hal yang buruk, kita harus bisa bicara tidak. Kita harus bisa melawan itu gitu. Kita juga mesti belajar untuk menghargai diri dan menghargai orang lain. Dan di sini sekolah bisa kasih pendidikan-pendidikan untuk menghargai diri dan menghargai orang lain. Kemudian seluruh siswa bisa diajari untuk berempati dan bekerja sama. Ya, jadi lewat program-program kerjasama, terus kemudian ketika misalnya ada proyek-proyek gitu ya untuk mengerjakan tugas sekolah gitu, ya. Dan beri penghargaan untuk kerjasama antar siswa. Jadi penting sekali nih teman-teman, kalau misalnya sekolah kita itu bisa memberikan penghargaan dan gara-gara kita bekerja sama, maka kita akan berusaha untuk lebih banyak bekerja sama. Oh ya, next. Nah, terus kemudian kalau ini profesional tuh ngapain sih? Kalau misalnya kita datang ke profesional, apa sih untungnya? Tuh. Nah, karena saya psikolog klinis nih, jadi saya kayaknya deg-degan kalau disuruh cerita profesional yang lain tuh ngapain aja. Tapi kalau misalnya psikolog klinis, maka akan membantunya baik dari sisi promotif ya, artinya melakukan edukasi atau segala macam hal-hal supaya kita lebih paham lagi ya, meningkatkan pengetahuan kita, kemudian melakukan tindak preventif alias pencegahan supaya kita tidak sampai mengalami cyberbullying ataupun menjadi pelaku. Lalu kalau misalnya sudah kejadian, maka yang dilakukan adalah tindakan kuratif alias menangani ya, diobati gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah diobati, maka perlu ada rehabilitatif. Artinya dikembalikan lagi kepada masyarakat atau kelompoknya atau keluarganya atau sekolahnya ya. Jadi bagaimana supaya penyintas ini kemudian bisa cukup kuat nih untuk menghadapi teman-temannya kembali, misalnya seperti itu. Nah, next. Nah, kalau tadi tuh kan ada ya tindakan promotif ya, meningkatkan pengetahuan kita dan tindakan pencegahan. Maka ini nih sebetulnya yang dilakukan. Misalnya yang disebut sebagai psikoedukasi. Psikoedukasi itu sebetulnya segala macam cara-cara memberikan info kepada masyarakat tentang cyberbullying. Bisa lewat tulisan, infografis, video, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bisa melakukan diskusi interaktif seperti kita nih pada saat ini yang kita lakukan ya. Lalu kemudian kita bisa psikolog klinis nih juga memberikan pelatihan. Itu misalnya pelatihan untuk guru, orang tua, pihak terkait untuk mencegah cyberbullying. Kayak tadi disampaikan oleh Bu Dena ya. Ada nih pelatihan-pelatihan untuk para guru gitu ya. Kemudian juga psikolog klinis bisa membantu untuk merancang program. Jadi programnya itu cukup komprehensif alias komplit untuk bisa mencegah cyberbullying di sekolah atau di komunitas tertentu. Tuh ya. Nah, next. Terus kemudian kalau udah kejadian apalagi yang akan dilakukan ya oleh psikolog ya gitu. Yuk, next. Nah, pertama tentunya ada penanganan ya. Penanganannya itu bisa kepada keluarga, terus kemudian bisa kepada penyintas, bisa juga kepada lingkungannya. Kalau dilihat tuh lingkaran-lingkaran itu yang paling besar adalah lingkaran untuk penyintas, ya kan? Artinya tindakan kepada penyintas ya, penanganan terhadap penyintas itu harus sangat banyak gitu. Ya, nah kemudian apa yang dilakukan? Kalau kepada keluarga, pertama dicek dulu ya, pola interaksinya tuh seperti apa sih dalam keluarga? Oh, jangan-jangan selama ini interaksi dalam keluarga tuh saling merendahkan, atau selama ini ternyata
anaknya ini terus-terusan justru dibully di dalam keluarga. Berarti itu yang perlu diperbaiki dulu, misalnya lewat terapi keluarga. Kemudian dicari tahu juga cara keluarga ini bisa mendukung dan memberdayakan si penyintas. Gitu, ya. Kemudian untuk si penyintasnya, pertama dicek dulu. Ya ini sebenarnya kondisi psikologisnya sebelum kejadian seperti apa? Lalu selama kejadian dan setelah kejadian seperti apa? Lalu yang diinginkan itu seperti apa? Ya, jadi itu yang kemudian dibantu supaya dia bisa lebih memperbaiki diri. Tuh. Nah, yang dicari tahu dan dibantu itu misalnya memperbaiki pola pikir, kemudian emosinya dan keterampilan sosialnya. Contohnya karena dia kemudian tidak mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, kan kasihan ya jadinya gitu. Nah, dia bisa dilatih untuk bisa kembali bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian dari lingkungan, maka psikolog bisa membantu untuk memberikan program penanganan dan pencegahan cyberbullying supaya ini tidak terus-menerus berkelanjutan. Begitu. Jadi, sebenarnya ketika kita melakukan ini semua, maka kita bisa lebih berdaya lagi untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya. Jadi, kita berusaha untuk sama-sama mengurangi bahkan menghilangkan cyberbullying ini, gitu ya. Next. Tuh, jadi itu aja kayaknya Mbak Lastri yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak ya. Dan kalau misalnya ingin mengontak saya atau teman-teman psikolog klinis, maka silahkan bisa dikontak dari website ini ipkindonesia.org.id atau alamat emailnya pusat@ipkindonesia.org.id atau di situ juga ada nomor telepon yang bisa dikontak. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Mbak Lastri. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nina. Keren banget materinya ya. Kalau boleh saya simpulkan sejenak, bahwa cyberbullying bisa terjadi di semua digital platform. Tapi bukan berarti kita tidak bisa akses digital platform tersebut. Kita boleh kok memakainya, tapi tetap bijak ya. Nah, tadi Bu Nina menambahkan bahwa lebih bijak lagi ya maksudnya kata-katanya ya, bukan korban tapi penyintas, dan penyintas ini bisa saja juga pernah menjadi korbannya. Dan semakin tinggi dampak cybernya pada seseorang, sebenarnya dampak terhadap kesehatan mentalnya juga semakin buruk, bisa saja melakukan self-harm, bahkan banyak yang sampai mengakhiri hidupnya. Nah, sebagai penonton juga ternyata ada nih dampaknya, yaitu bisa menyebabkan ketakutan. Dan pelaku juga bisa ada dampaknya yang semakin di mana pelaku bisa semakin tidak sadar akan batas perlakuan atau sikap-sikap yang negatif yang dilakukannya. Bisa juga menjadi adiksi untuk melakukan bullying, dan ada yang putus sekolah, bahkan ada yang melakukan tindakan kriminal dan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Dan ini bisa berisiko tinggi juga, terutama ketika mereka menikah, bisa menjadi pelaku KDRT ya. Wow, nah di mana nih bantuannya? Bantuannya ternyata bisa dilakukan, dibutuhkan kerjasama nih antara keluarga, sekolah, dan tenaga profesional seperti psikolog. Nah, jangan takut untuk berkonsultasi dengan psikolog, karena berkonsultasi psikolog bukan berarti kamu lemah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu kuat dan kamu sebenarnya sayang pada dirimu sendiri ya. Jadi segera kalau mau konsultasi, tadi Mbak Nina itu sudah jelaskan di mana akses psikolog klinis ya, bisa dihubungi saja emailnya. Nah, kembali saya mengingatkan untuk teman-teman peserta IU Social Digiton, yuk mulai memikirkan nih solusi apa lagi nih yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman berbasis teknologi dan inovatif untuk menolong korban cyberbullying. Bisa berupa prevensi, pencegahan, atau di aspek pemulihan korban yang mengalami cyberbullying ya. So, segera akses website-nya digiton.eu ya. Nah, kita kembali ke sesi tanya-jawab nih, Bu Nina. Nah, saya kayaknya kalau panggil Bu Nina agak nggak enak gitu ya. Udah kebiasaan Mbak Nina gitu ya panggilnya ya. Boleh ya, panggil Mbak Nina aja deh gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih, Mbak Nina. Dari balik lagi nih dari teman-teman wartawan kita yang menanyakan, yaitu Mbak Dini Afriani untuk Mbak Nina. Mbak Ana katanya, banyak pelaku bullying menganggap hanya bercanda. Ya. Tapi apa sih bedanya bercanda dan bullying? Kemudian pertanyaan keduanya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat mendapati anak dibully? Bantuan apa yang bisa dilakukan orang tua? Perlukah orang tua memberikan hukuman kepada pelaku pembuli? Ya, agak panjang nih Mbak pertanyaannya. Nanti agak lupa, boleh tanya balik lagi ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak.
Berarti yang pertama tadi adalah bedanya bercanda sama melakukan bullying ya. Oke. Jadi gini, sebetulnya ketika kita bercanda, maka baik orang yang melakukan candaan dan orang yang menerimanya sama-sama senang, gitu ya. Kita setara nih kita levelnya tuh setara gitu ya. Kita bahkan bisa meledek balik misalnya. Nah, tapi ketika ada salah satu sebetulnya lebih tinggi ya, pelaku itu kayaknya bercanda tapi sebetulnya dia merendahkan si penyintasnya ini gitu ya. Nah, itu bukan lagi bercanda, apalagi ketika kemudian ini ditangkap sebagai aduh kok nggak enak ya kata-katanya gitu. Nah, disitulah berarti batasnya sudah bukan lagi bercanda, namun itu juga menjadi cyberbullying gitu ketika itu dilakukan secara cyber tuh. Nah, jadi memang kadang-kadang kita tuh perlu mengecek balik. Saya tuh sebetulnya sebelum mengatakan ya, baik itu di WhatsApp atau di sosial media ya, saya nih mau nulis ini kira-kira nanti yang menerima tersinggung atau enggak ya. Tuh, kalau kemungkinan yang menerima tersinggung, dihapus dulu deh. Tuh, ya. Jadi kita baca ulang dulu sebelum kita kirimkan. Karena kalau sudah dikirimkan, maka bisa dibilang dia permanen ada di jejak digital kita. Tuh, sehingga tidak akan bisa dilupakan gitu. Ketika itu dicari-cari oleh orang lain, kemungkinan akan ditemukan itu. Gitu. Jadi tadi itu, mendingan memang kita berpikir sebelum kita memposting atau menjawab sesuatu. Seperti itu, Mbak Lastri. Baik. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana supaya, diulangi lagi deh. Apa yang harus dilakukan orang tua saat mendapati anak dibully? Bantuan apa yang bisa dilakukan orang tua? Perlukah orang tua memberi hukuman kepada pelaku pembuli? Oke. Jadi, bantuan tadi sempat saya sudah sampaikan ya, bahwa kita perlu memberikan perlindungan gitu kepada si penyintas ini ya. Kalau dia belum mau bicara, jangan dipaksa ya. Kita mungkin akan perlu menyamankan dia dulu, misalnya kamu mau dibikinin teh panas mungkin supaya enak dulu ya, kan kayak dari tadi tuh kayak deg-degan terus ketika baca gadget kamu, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan, misalnya, Bunda punya nih teman psikolog kalau mau cerita-cerita, kamu mau nggak cerita? Ya kalau mau, nanti Bunda kenalin deh sama dia supaya kamu bisa cerita lebih leluasa, Bunda nggak dengerin ya ketika kamu cerita. Misalnya seperti itu, ya. Nah, itu bisa menjadi perlindungan atau bantuan kepada anak yang mengalami cyberbullying. Tuh, nah. Terus kemudian kalau kepada si pelakunya, apakah perlu memberikan hukuman atau tidak? Kok kayaknya jangan kita ya yang menghakimi. Karena ketika kita menghakimi si pelaku, itu ya, apalagi kita cuma mungkin tahu dari satu sisi saja, maka sebetulnya perilaku kita ketika kita menghakimi, ketika kita menghukum, bisa juga dianggap sebagai cyberbullying kepada anak tersebut. Sehingga justru kita nih yang bisa dituntut akibat perilaku cyberbullying kita. Gitu. Nah, jadi jauh lebih aman ketika kita memang melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya, misalnya kepada platform sosial medianya, atau kepada polisi ya, atau misalnya kepada sekolah gitu, dan bisa mereka yang juga membantu untuk menindak. Nah, balik lagi, belum tentu kok si pelaku itu murni adalah pelaku. Kalau tadi ya dengar ceritanya Bu Dina, terus kemudian waktu saya sampaikan, sebenarnya nih ketika, kenapa ya sampai seseorang tuh melakukan? Mungkin karena dia memang kurang cinta di dalam dirinya. Gitu ya, dia jadi tidak bisa menghargai dirinya sendiri ya, kemudian dia tidak percaya diri, keterampilan sosialnya dia juga kurang baik. Sebenarnya si pelaku pun adalah korban. Jadi kalau kita menghukum si korban ya, dalam hal ini memang dia yang melakukan tapi dia juga adalah korban,
itu kemudian menjadi tidak adil itu bagi si korban atau bagi si pelaku ini gitu. Jadi akan jauh lebih baik ketika si pelaku ini justru mendapatkan penanganan yang lebih lengkap gitu, lebih komplit ya, supaya dia tidak lagi mengulangi perilakunya, bahkan dia bisa bekerja sama dengan si penyintas maupun juga kepada orang-orang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Nina. Wow, keren banget jawabannya tadi. Dan ini pertanyaan yang kedua Mbak nih, dari Saiful Amri, Ketua TRC Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Koordinator Daerah Banda Aceh ya. Pertanyaan gini, Bu Ana, menjelajah secara online memberi akses ke banyak informasi, tetapi itu juga berarti terbuka terhadap berbagai kemungkinan penyalahgunaan atau perilaku salah. Bagaimana menghentikan cyberbullying tanpa bermain internet? Apakah kita perlu berhenti saja mengakses internet atau media sosial? Terima kasih, Mbak Nina. Oke. Wah, kayaknya kalau menghentikan internet mah rugi sebenarnya, gitu ya. Karena pada dasarnya internet ini ya kayak pisau, ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan kok kalau kita cerdas dalam menggunakannya. Jadi daripada kita menghentikan internet, lalu seperti hidup di dunia zaman batu, jauh lebih baik kalau kita meningkatkan keterampilan kita dalam berselancar di dunia maya, ya. Itu yang kita sebut sebagai literasi digital, ya. Jadi bagaimana kita mencerdaskan diri ketika kita menggunakan internet. Nah, jadi mencerdaskan dirinya gimana? Kita bisa baca-baca, ya. Ini sebetulnya yang boleh diposting itu seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Data seperti apa yang aman untuk masuk ke sosial media, data mana yang tidak boleh untuk dibuka, gitu ya misalnya. Kemudian ketika saya memposting jawaban saya, maka seperti apa yang dianggap sopan, gitu misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana menjaga keamanan identitas ketika kita perlu men-share, gitu misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita semakin cerdas ya dalam berinternet ria, maka kita bisa menghindarkan diri sebagai korban ya atau sebagai penyintas, dan bisa menghindarkan diri untuk menjadi pelaku gitu ya. Kayak yang tadi Bu Dina bilang tadi itu loh ya, mau kamu keren, mau kamu jelek, mau kamu kayak apapun, bisa kok menjadi korban cyberbullying gitu. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa itu adalah salah kita sebagai penyintas, namun bisa saja memang itu masalahnya si pelakunya gitu ya. Nah, jadi ya udah, janganlah menghentikan internet, namun pastikan kita berselancar di dunia maya secara lebih cerdas lagi. Demikian. Baik, Mbak Nina. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Nina dari Dian Wahyu Kusuma. Bu, mau tanya, kalau korban melapor ke polisi, ada anggapan malah membuat korban menjadi terbebani sehingga menjadi korban kedua kalinya. Gimana ya soal ini ya? Terima kasih. Oke, ini juga ada baru-baru ini kan ada kasus ya semacam ini ya. Korban melapor, kemudian malah dilaporkan balik gitu misalnya ya. Nah, jadi ya, jika memungkinkan, sebetulnya pada saat kita melapor itu kita sudah memiliki support system kita, alias teman-teman yang bisa belain kita, ya, terus kemudian tim pendukung lah gitu di balik kita, gitu ya, bisa itu keluarga kita, teman-teman kita, orang kantor dan lain sebagainya. Jika semakin banyak yang bisa ikut mendukung kita, maka sebetulnya kita ketika kita sampai harus menindak ini ya itu akan menjadi lebih aman gitu buat kita sendiri gitu ya. Tapi memang tentunya kita perlu menjaga pada saat kita tadi ya melaporkan atau menindak itu, jangan sampai kita justru melakukan cyberbullying ya gitu ya. Jadi jangan niruin lah gitu perilaku buruknya gitu. Boleh kok kita untuk melawan tapi tidak kemudian menjadi pelaku balik gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Nina untuk
jawaban-jawaban yang sangat ciamik sekali. Saya nanti akan kembali ke Mbak Nina dan Bu Dena, tapi izinkan saya memberikan beberapa pengumuman untuk peserta. Yang pertama, mohon mengisi link absensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Kemudian ada yang bertanya apakah materi boleh di-share. Nanti boleh akses materinya di website-nya digiton.eu ya. Nanti bisa, dan rekaman materinya juga ada di YouTube Uni Eropa untuk Indonesia. Setiap hari ada bisa diakses ya, teman-teman bisa mengaksesnya. Nah, acara kita ternyata sudah hampir di ujung nih ya, dan semua pembicara kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta yang bertanya hari ini, dan materinya juga luar biasa banget. Saya sendiri rasanya mendapatkan insight baru nih ya, untuk nanti, wah ini ilmu-ilmu baru ini dari kakak-kakak senior gitu ya. Dan sekarang saya ingin kembali ke Bu Dena. Bu Dena, apakah masih ada Ibu? Halo Mbak, aku masih hai, Ibu. Yang dulu. Masih setia ya Ibu menunggu ya, terima kasih sudah setia Ibu. Ibu, izin saya sedikit Bu meminta Ibu untuk statement terakhir, closing statement tentang kegiatan kita hari ini dari paparan yang Ibu sudah berikan hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita ciptakan keindahan dunia ini pada anak-anak kita. Bahwa mereka belajar hal-hal yang positif. Apa yang mereka lihat adalah hal yang positif. Apa yang terdengar oleh mereka adalah hal-hal yang positif. Semuanya, perilaku kita, kata-kata kita, ini akan membentuk dunia yang penuh keindahan. Sambil kita juga menyampaikan bahwa di luar sana tidak selalu juga seperti ini. Tapi bahwa kamu bisa mencetak dunia yang indah ini, berikan keindahan kepada orang lain, maka kamu akan menjadi pengobat bagi dunia ini. Insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang membangun keindahan ini, dan anak-anak kita insya Allah menjadi penghuni dunia ini dengan membangun pula keindahan karena suri teladan kita. Baik Ibu, terima kasih. Wah, keren banget nih statement dari Ibu nih. Untuk mendapatkan keindahan di dunia ini, kita pun perlu membuat keindahan itu dari sendiri kita sendiri juga ya Bu ya. Jadi so, teman-teman yang ada hari ini di Zoom Meeting hari ini, mari sama-sama kita menciptakan keindahan, bahwa di luar sana masih banyak yang indah-indah yang bisa kita dapatkan nantinya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk closing statement-nya. Mbak Nina, monggo berkenan memberikan closing statement untuk di akhir Mbak Nina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lastri. Jadi tadi kan kita udah sama-sama diskusi ya. Cyberbullying itu ternyata banyakkan dampak negatifnya nih, ya baik untuk si penyintas, untuk si penonton gitu ya, dan juga untuk si pelakunya. Berarti tidak ada untungnya ketika kita melakukan cyberbullying. Oleh karena itu kita bersama-sama perlu bekerja sama untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan cyberbullying gitu ya, mulai dari keluarga kita ya, dengan kita lebih banyak saling mencintai ya, supaya kita tidak perlu harus merendahkan orang lain ya, namun kita bisa menghargai orang lain gitu. Nah, kita juga bisa belajar dari sekolah ya, misalnya dengan membudayakan digital citizenship yang baik gitu ya. Terus kemudian juga sebagai masyarakat tentunya kita juga punya peran untuk tidak membiarkan saja cyberbullying ini terus terjadi, namun kita bisa untuk menyetop bareng gitu. Ketika ada cyberbullying terjadi, maka sebaiknya kita bekerja sama untuk bisa menyetop tindak cyberbullying ini sehingga tidak berkelanjutan. Dan dengan demikian, moga-moga memang dunia kita ini betul-betul menjadi dunia yang lebih nyaman untuk didiami dan juga bisa berinteraksi dengan lebih nyaman lagi. Dan jika ada permasalahan yang terus berkelanjutan yang dialami oleh penyintas, termasuk juga oleh pelaku ataupun penontonnya, maka jangan ragu-ragu. Bisa jadi memang udah perlu nih
berkunjung, berkonsultasi kepada profesional, misalnya kepada psikolog klinis. Gitu ya. Jadi jangan malu-malu, itu bukan hanya untuk orang yang bermasalah saja, namun juga untuk orang yang ingin lebih baik, maka dia akan bisa untuk terbantu di situ ketika berkonsultasi. Itu saja Mbak Lastri, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nina, keren ya. Jadi ayo jangan kita sama-sama bekerja sama. Ini bukan hanya tugas guru, ini juga hanya tugas keluarga, tapi seluruh kita bersama-sama berkontribusi untuk melakukan tugas bersama untuk menstop si bullying, cyberbullying ini terutama ya. Nah, kita tiba di akhir acara kita kali ini. Nah, teman-teman, kegiatan ini tidak hanya berhenti di webinar ini, tapi kami juga mengajak seluruh partisipan untuk mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Social Digital tahun 2001, di mana tahun ini mengangkat tema Talking Cyberbullying Toward Children, dan diharapkan dalam hal ini teman-teman berkontribusi untuk memberikan sumbangsinya nih, untuk bisa memberikan bisa dalam bentuk pertolongannya bisa prevensi, pencegahan, atau bisa juga dalam hal menolong korban-korban bullying itu sendiri. So, segera ajak teman-teman ya, teman main, teman les, teman teman geng gitu ya, teman SMP, bahkan mungkin teman kuliah atau lintas prodi juga bisa, karena ini tidak dibatasi usia. Bahkan teman-teman wartawan yang ingin juga berkontribusi boleh loh di dalam kegiatan kali ini ya. Jadi ini dibuka kesempatan luas untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi. Nah, jika Anda menjadi pemenang dalam Youth Social Digital tahun 2021 ini, ada hadiahnya ya. Untuk pemenang pertama yaitu uang tunai senilai 50 juta, untuk pemenang kedua uang tunai senilai 30 juta, dan untuk pemenang ketiga adalah uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, Anda juga berkesempatan untuk update skill-nya nih, disponsori nanti ya, akan untuk dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk update skill-nya, mewujudkan. Ini tidak hanya sekedar proposal, tidak hanya sekedar impian, tetapi juga menjadi sebuah wujud produk nyata untuk bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh peserta webinar hari ini, dan juga narasumber dan juga panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan semua perlengkapan untuk webinar kali ini. Saya sebagai moderator, MC juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan-kekurangan kami dalam hal menyelenggarakan webinar kali ini. Kami menunggu teman-teman untuk segera submit proposalnya dan juga mengisi link absensi dan feedback untuk kami untuk perbaikan kedepannya dalam membuat webinar berikutnya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dah.